Teman kecilmu Yu, apakah kamu mengolok-olok orang tua ini? Dengan kultivasi Anda saat ini, begitu energi spiritual Anda memasuki tubuh saya, saya akan menolaknya. Energi spiritual Anda terlalu lemah. Bahkan jika saya dapat menekan energi spiritual saya sendiri, itu tidak ada gunanya. Guru kedokteran tertawa dan menggelengkan kepalanya. Benar, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Xiao Hua berkata dengan dingin. Junior telah mempelajari teknik menggabungkan atribut kayu di tubuh seseorang untuk merasakan ampas kayu di tubuh orang lain. Ini juga yang menjadi alasan mengapa saya bisa melihat kondisi tubuh senior. Tentu saja, saya juga memiliki kepercayaan diri untuk menyingkirkannya. Ampas kayu, Muyu berdiri dan menangkupkan tangannya. Apakah senior bersedia membiarkan junior memeriksa situasinya? Tabib dengan murah hati mengulurkan tangannya karena atribut kayu Muyu sangat kaya dan merupakan fisik yang legendaris. Dia tidak curiga apapun. Dia berkata, "Teman kecil, jika kamu ingin mengetahui situasinya, kamu dapat memeriksanya terlebih dahulu. Namun, jangan mencoba untuk membimbingnya." Jika tidak, konsekuensinya akan sangat parah. Telapak tangan tabib sangat kasar, dan bahkan agak kering. Ini adalah gejala umum dari banyak alkemis. Para alkemis menggunakan telapak tangan mereka untuk mentransfer energi spiritual mereka ke dalam tumbuhan. Setelah memurnikan khasiat obat dari ramuan tersebut, mereka kemudian akan menarik energi spiritualnya. Banyak alkemis di tahun-tahun terakhir mereka yang lengannya mengalami cacat parah. Hal ini disebabkan oleh ampas kayu. "Aku akan mencobanya saja, senior. Tolong jangan menertawakanku." Muyu meletakkan jarinya di pergelangan tangan tabib. Hatinya tergerak, tangan tabib juga mengumpulkan banyak ampas kayu. Terlebih lagi, ini sangat serius. Agaknya dia akan sering merasakan sakit yang tak ada habisnya. Jalan seorang alkemis benar-benar tidak mudah untuk dilalui. Di bawah penampilan glamor, seseorang juga akan menderita akibat negatif dari tubuhnya sendiri. Hal yang paling ironis adalah mereka dapat memurnikan semua jenis pil obat ajaib dan memberikan kejutan tak terduga bagi para pembudidaya. Namun, mereka tidak punya cara untuk melarutkan kekuatan obat di tubuh mereka sendiri. Namun, meski begitu, masih banyak orang di dunia kultivasi yang memutar otak untuk menjadi seorang alkemis. Ini karena menjadi seorang alkemis akan membuat seseorang lebih diterima oleh orang lain. Jalan mereka di dunia kultivasi juga akan lebih lancar. Tentu saja, Muyu tidak akan mentransfer kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Master Apotheker. Semua ampas kayu telah menyatu dengan kekuatan spiritual Master Apotheker. Jika dia ingin menggunakan metode master apoteker untuk membimbingnya, itu sama dengan menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri selama periode jin dan untuk menyaring kekuatan spiritual master apoteker selama periode keluar tubuh. Dia belum mempunyai kemampuan itu. Keyakinannya didasarkan pada kendalinya atas tanaman. Ampas kayunya juga berasal dari tumbuhan. Dia bisa membuat ampas kayu secara otomatis terkelupas dari kekuatan spiritual ahli pengobatan tanpa usaha apapun. Hal ini tentu saja tidak dapat dibuat terlalu jelas, jika tidak maka akan menimbulkan kecurigaan. Namun, perlu sedikit pamer agar ahli pengobatan mengetahui kemampuan Muyu. Energi spiritual dalam tubuh setiap kultivator terus bersirkulasi. Ampas kayu tidak hanya disimpan di meridian, tetapi juga di energi spiritual para alkemis. Muyu secara langsung mengendalikan semua ampas kayu di meridian jari kelingking ahli pengobatan dan mencegat semua ampas kayu yang mengalir melalui jari kelingking ahli pengobatan. Perlahan-lahan, di bawah tatapan takjub apoteker hebat itu, jari kelingkingnya berubah menjadi hijau seluruhnya, seolah-olah telah berubah menjadi sepotong batu giok, dan ada sesuatu yang akan tumpah. Senior, maaf atas pelanggarannya. Jari Muyu mengeluarkan energi spiritual yang tajam dan menggaruk ujung jari ahli pengobatan. Kenyataannya, ahli pengobatan tidak menolak. Kalau tidak, dengan budidaya ahli pengobatan, bagaimana kulitnya bisa tergores oleh Muyu? Namun itu hanyalah potongan kecil dan tidak mencolok. Tiba-tiba, energi spiritual hijau menyembur keluar dari ujung jari. Muyu segera mengendalikannya di depan matanya, mencegahnya melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Ahli pengobatan sangat terkejut. Hanya setelah mengalaminya secara pribadi, dia tahu bahwa meskipun sedikit ampas kayu ini hanya sehelai rambut dari sembilan ekor lembu dibandingkan dengan jumlah ampas kayu di tubuhnya, Mu Yu masih berhasil melakukannya. Dia dengan lembut menggerakkan jari kelingkingnya dan menemukan bahwa jari kelingkingnya yang berkarat tiba-tiba menjadi gesit. Sampah kayu ini sungguh merepotkan. Di bawah tatapan kaget sang ahli pengobatan, Mu Yu secara bertahap mengompres ampas kayu menjadi bola bundar seukuran setengah kuku. Hal semacam ini dibentuk dengan mengumpulkan segala jenis tumbuhan. Beberapa tumbuhan akan saling menolak, membiarkan kekuatan obatnya tetap berada di dalam tubuh, dan mempengaruhi budidaya lebih dari sedikit. "Kamu, bagaimana kamu melakukannya?" Ahli pengobatan bertanya dengan tidak percaya. "Metode kultivasi junior ini agak istimewa, tidak akan mengusir energi spiritual di tubuh orang lain. Ini diturunkan oleh guruku, tidak nyaman bagi junior ini untuk menjelaskannya. Aku harap senior akan memaafkanku." Muyu mengatakan ini tanpa rasa tidak hormat. Metode budidaya adalah rahasia semua orang, tentu saja itu harus dirahasiakan. Ahli pengobatan secara alami mengetahui hal ini. Saya tidak berpikir, saya benar-benar tidak berpikir. Keterkejutan sang ahli pengobatan sangat besar. Muyu melirik kawan Little Flower dan menemukan bahwa ekspresi penghinaan kawan Little Flower membeku di sana. Dia sekarang berada di tahap Nas Chen Sol. Sebagai murid ahli pengobatan, pil yang dimurnikannya lebih dari kebanyakan alkemis tingkat 4. Kini, dia perlahan-lahan terpengaruh oleh sisa-sisa kayu di tubuhnya. Meski tidak sebesar milik ahli pengobatan, namun tidak optimis. Dia tidak berpikir bahwa orang desa kecil yang dia cemohkan sebenarnya memiliki beberapa keterampilan. Aku khawatir kamu hanya bisa melakukan sebanyak ini. Xiao Hua masih belum mau menyerah. Orang yang dia pandang rendah sebenarnya menamparnya dengan keras. Bagaimana dia bisa membiarkan ini berbaring? Muyu mengangkat tangan kanan ahli pengobatan itu lagi. Kali ini, dia langsung memotong semua ampas kayu yang mengalir melalui telapak tangan sang ahli pengobatan. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, ia sengaja menghabiskan waktu satu jam. Seluruh telapak tangan ahli pengobatan berubah menjadi warna hijau tua yang jelek, seolah-olah diracuni. Muyu melakukan hal yang sama lagi. Dia membelah telapak tangan ahli pengobatan dan mengeluarkan semua ampas kayunya, mengompresnya menjadi bola bundar seukuran setengah ibu jari. Ini seluruh tubuh ahli pengobatan bergetar, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Dia jelas merasakan sentakan di tangan kanannya telah hilang. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit. Telapak tangannya terasa seperti terlahir kembali. Perasaan nyaman itu membuatnya sangat bersemangat. Muyu tiba-tiba terhuyung dua langkah, kemudian dia berpegangan pada kursi dan sedikit terengah-engah. "Teman kecil Muyu, kamu baik-baik saja." Ahli pengobatan buru-buru bertanya dengan prihatin, "Muyu sebenarnya bisa membantunya menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh ampas kayu ini, membuatnya semakin menghargai Muyu." "Senior, aku minta maaf. Junior telah menggunakan lebih dari setengah kekuatan spiritualku untuk membantu senior mengeluarkan sedikit ampas kayu. Saya khawatir saya tidak dapat melanjutkan hari ini." Junior merasa sangat bersalah karena tidak bisa menyelesaikan masalah senior sekaligus. Muyu mengusap pelipisnya dan berkata dengan lelah. Ini tentu saja adalah sesuatu yang dia buat. Apa yang dia gunakan adalah kemampuan mengendalikan tumbuhan. Dia tidak menggunakan kekuatan spiritual sama sekali. Dia tidak sebodoh itu membantu ahli pengobatan membuang ampas kayu di tubuhnya sekaligus. Pertama-tama dia akan memberi rasa manis pada ahli pengobatan dan membiarkan ahli pengobatan memahami pentingnya hal itu. Di masa depan, akan ada ruang untuk diskusi. Siapa tahu? dia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa pil berharga dari ahli pengobatan. Masa depan masih panjang, hal semacam ini tidak bisa diburu-buru. Ahli pengobatan membutuhkannya, jika dia menghabiskan semua chipnya sekaligus, bukankah itu terlalu bodoh? Teman kecil Muyu, tolong jangan katakan itu. Kamu bisa membantu lelaki tua ini membuang begitu banyak ampas kayu. Hal semacam ini tidak bisa diburu-buru. Setelah teman kecil itu pulih selama beberapa hari, jika kamu masih bersedia membantu lelaki tua ini membuang ampas kayu ini, lelaki tua ini akan sangat berterima kasih. Ahli pengobatan tidak meragukan Muyu. Menurutnya, Muyu hanya berada pada level budidaya periode jindan. Sangat sulit baginya untuk melakukan ini. Dengan lambaian tangannya, dia memberikan botol kecil kepada Muyu dan berkata, ini adalah pil pemulihan roh yang dimurnikan oleh orang tua ini. Ini adalah pil tingkat kelima. Mengonsumsinya dapat secara instan mengisi kembali kekuatan spiritual yang hilang dalam tubuhmu. Jika Anda sedang bertengkar sengit dengan seseorang dan kekuatan spiritual Anda habis, Anda dapat meminum pil ini. Ini setara dengan memulihkan kekuatan spiritual Anda secara instan dan Anda dapat bertarung lagi. Muyu sedikit terkejut. Pil pemulihan roh ini adalah harta karun. Bayangkan dua orang yang berimbang bertarung hingga langit menjadi gelap. Pada akhirnya, mereka berdua kehabisan kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, salah satu dari mereka meminum pil pemulihan roh dan langsung menjadi hidup dan energi, pulih ke keadaan semula. Bagaimana lawan yang kehabisan kekuatan spiritualnya bisa bertarung dengannya lagi? Tidak mengherankan jika para alkemis memiliki status yang begitu mulia. Jika seseorang bisa meminta pil semacam ini, itu setara dengan memiliki rencana cadangan ketika bertarung dengan orang lain, membuat musuh lengah. Tuan, ini sangat berharga. Xiao Hua mau tidak mau mengingatkannya, tidak perlu meragukan efek pil pemulihan roh. Dia tidak bisa memperbaikinya. Pil jenis ini, yang setara dengan memiliki kehidupan ekstra secara alami, sangat sulit untuk disuling. Ahli pengobatan hanya menyempurnakan lima di antaranya. Biasanya, dia bahkan tidak memberikannya kepada murid-muridnya. Itu terutama digunakan untuk memurnikan pil tingkat tinggi ketika kekuatan spiritualnya tidak mencukupi. Dia benar-benar memberikan semuanya kepada Muyu. Teman kecil Muyu menyia-nyiakan kekuatan spiritualnya tanpa alasan. Bagaimana orang tua ini bisa pelit? Namun, lelaki tua ini menasihati teman kecilnya untuk menghargai pil ini. Kecuali saat kritis, jangan dikonsumsi karena juga akan menimbulkan efek samping. Setelah meminum pil, kekuatan spiritual Anda akan segera pulih. Namun, setelah 6 jam, Anda harus mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Setelah 6 jam, Anda tidak akan bisa bergerak selama sekitar 2 jam. Tidak ada batasan budidaya untuk meminum pil ini. Semakin tinggi budidayanya, semakin baik bagi orang dengan budidaya yang lebih tinggi. Karena kekuatan spiritual pada orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi sangat besar, jumlah kekuatan spiritual yang dipulihkan juga lebih besar. Banyak ramuan yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Meski begitu, ramuan ini masih menjadi harta karun yang diperebutkan banyak orang. Bagi seorang kultivator, Enam jam sudah cukup untuk melakukan banyak hal, dan akibatnya mereka tidak bisa bergerak selama dua jam. Bagaimana junior ini bisa menerima pil pemulihan roh yang begitu berharga? Junior sudah merasa terhormat bisa melakukan sesuatu untuk senior. Beraninya saya mengambil barang senior! Senior harus menyimpannya untuk hari hujan, Muyu buru-buru menolak, berpura-pura tersanjung. Tentu saja dia sangat menginginkannya. Dia masih harus mengucapkan kata-kata sopan yang diperlukan. Tentu saja kamu tidak pantas mendapatkan hal seperti ini, Xiao Hua berkata dengan marah di dalam hatinya. Namun, dengan sikap ahli pengobatan saat ini terhadap Muyu, dia tidak ingin mengatakannya dengan lantang dan dimarahi. Ahli pengobatan tidak menyangka bahwa Muyu akan menolak pil pemulihan roh yang begitu berharga. Siapa yang akan sopan kepada seorang alkemis ketika memberikan pil? Dia sudah menerimanya sejak lama. Dia tidak menyangka Muyu masih bisa mengatakan itu. Seketika, kesan baiknya terhadap Muyu meningkat pesat. Dia bersikeras, tidak peduli betapa berharganya pil itu, itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang teman kecil telah lakukan untukku. Jika teman kecil mempunyai kesulitan di masa depan, jangan ragu untuk memberitahuku. Belum lagi hal-hal lain, aku masih memiliki hak untuk berbicara di tiga benua. Banyak orang juga akan memberi saya muka. Petik dua, "Muyu sangat senang, baru kemudian dia menerimanya dan berkata, 'Saya tidak tahu berapa lama senior akan tinggal di kota Lansi. karena teknik kultivasi khusus yang dikembangkan oleh junior ini. Saya memerlukan dua hingga tiga hari untuk pulih.'" Junior ini dapat membantu senior singkirkan beberapa ampas kayu setiap 3 hingga 4 hari untuk menyelesaikan masalah senior sesegera mungkin. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Kamu harus merawat tubuhmu terlebih dahulu. Xiao Hua, kenapa kamu tidak segera meminta maaf kepada teman kecilmu Yu? Jika Anda mengabaikannya lagi, ketika Anda mencapai level saya di masa depan, Anda akan mengetahui rasa sakit yang disebabkan oleh ampas kayu. Kata ahli pengobatan kepada Xiao Hua dengan wajah datar. Ekspresi kamerat Xiao Hua seolah-olah ibunya telah meninggal. Dia hanya mengejek Mu Yu, dan sekarang dia harus meminta maaf. Selain itu, dia adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir, meminta maaf kepada Mu Yu selama periode jin dan terlalu memalukan. Dia buru-buru berkata, "Tuan, rekan Mu Yu pasti kelelahan. Lebih baik saya suruh dia istirahat dulu. Itu bagus juga. Ingatlah untuk mempelajari beberapa sifat rendah hati dari orang lain di masa depan. Jangan selalu sombong," kata ahli pengobatan itu. "Bakat Mu Yu dalam alkimia sangat tinggi, tapi dia terlalu sombong." Ahli pengobatan biasanya tidak terlalu mempedulikan hal ini, tetapi saat ini, dia masih harus mengingatkannya. Bagaimanapun, Muyu bukanlah orang biasa. 142. Tiga hari kemudian, Muyu sekali lagi membantu ahli pengobatan membersihkan ampas kayu, mengatasi sesak napas dan sesak di dadanya yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Ahli pengobatan sudah sangat berterima kasih kepada Muyu, menyebabkan kamerat bunga kecil menjadi sangat murung. Dia selalu meremehkan Muyu, tapi sekarang di depan tuannya, dia tidak berani terlalu mencolok. Kalau tidak, dia akan dimarahi lagi. Bunga kecil, lakukan yang terbaik dalam tes alkimia hari ini. Muyu menepuk bahu Xiao Hua dan menasihati seperti orang yang lebih tua. Ekspresi Xiao Hua hampir membeku. Jika bukan karena ahli pengobatan menyuruhnya untuk merawat Muyu dengan baik, dia pasti sudah menamparnya. "Aku sudah lulus ujian alkimia tingkat keempat," kata Xiao Hua dingin. "Sayang sekali, aku tidak akan bisa melihat kamerat bunga kecil menunjukkan keahliannya," kata Muyu sambil menggelengkan kepalanya. "Hah?" Xiao Hua tidak mau membuang kata-kata dengan Muyu dan langsung pergi. Kailai berjalan dengan malas dan berkata, "Saudaraku, kakak laki-lakiku agak sombong, tapi bakatnya dalam alkimia sangat tinggi. Jangan meremehkan dia." Muyu jelas tidak akan meremehkan kamerat bunga kecil ini. Bagaimana murid ahli pengobatan bisa menjadi barang biasa? Dia pasti punya kemampuan. Yang tidak disukai Muyu adalah kesombongan kamerat bunga kecil. "Kakak senior Kailai, tes alkimia akan segera dimulai." Kenapa kamu tidak bersiap? Tian Ran berjalan mendekat. Beberapa hari ini, dia telah pulih ke keadaan semula, dan menjadi gadis yang sederhana dan lincah lagi. Kailai bergumam, tes alkimia semacam ini hanya membuang-buang waktuku. Jika aku punya waktu ini, sebaiknya aku tidur nyenyak. Kailai sudah tahu cara memurnikan pil obat tingkat keempat. Pil obat tingkat keempat yang disulingnya lebih baik daripada rata-rata alkemis tingkat keempat. Dia selalu merasa tes semacam ini terlalu berlebihan. Mengapa kemampuannya sendiri perlu diverifikasi oleh orang lain? Namun, dunia ini seringkali seperti ini. Akan selalu ada orang yang suka menetapkan standar tertentu. Hanya setelah Anda lulus ujian barulah orang lain mengakui kemampuan Anda. Berhenti mengeluh, ayo pergi. Aku bahkan belum pernah melihat bagaimana para alkemis memurnikan pil. Muyu meraih ekor suai kecil yang tertidur dan menggantungkannya di bahunya seperti sosis. Kemudian, dia turun bersama mereka berdua dan berjalan menuju lokasi tes pil. Tes eliksir diadakan di alun-alun pusat kota Misbreat. Di sinilah biasanya diadakan acara berskala besar. Saat ini, itu dibagi menjadi bilik-bilik untuk seribu orang. Setiap bilik hanya memiliki meja, dan tidak ada yang lain. Ada banyak sekali penonton, dan kebanyakan dari mereka adalah kultivator. Hanya sejumlah kecil manusia yang ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Penggarap tidak diperbolehkan terbang di sekitar sini. Jika tidak, mereka akan diusir oleh tim penegak hukum kota. Oleh karena itu, kebanyakan orang memilih berdiri di atap dan menonton. Ada juga beberapa toko yang secara khusus membangun platform pengamatan di atapnya dan mengenakan biaya batu roh untuk dilihat. Menurut Grandmaster Alchemist, kualifikasi untuk menjadi alchemist tier 4 sangat ketat. Dari seribu orang, diperkirakan kurang dari seratus orang yang dapat memperoleh kualifikasi tersebut. Persyaratan untuk menjadi seorang alchemist terlalu keras. Namun, status alchemist tingkat 4 cukup terhormat. Jika dia bisa mengenal beberapa dari mereka, itu akan bermanfaat baginya. Ada banyak orang yang secara khusus datang untuk merekrut alchemist untuk sekte mereka. Selama seseorang yang bukan anggota sekte manapun lulus ujian dan menjadi alkemis tingkat 4, banyak orang akan segera mengerumuni dan merekrutnya ke dalam sekte mereka dengan kondisi yang menarik. Jika sebuah sekte memiliki alkemis, itu akan meningkatkan kekuatan murid sekte tersebut secara signifikan. Banyak orang tidak segan-segan menghabiskan banyak batu roh untuk menemukan platform pengamatan yang cocok guna menemukan calon alkemis. Bisa dikatakan kompetisi alkimia adalah kesempatan bagi setiap alkemis untuk terbang ke angkasa. Jika mereka bisa menjadi alkemis peringkat 4, maka hidup mereka akan menempuh jalan yang berbeda. Mereka akan menjadi alkemis suatu sekte atau keluarga, dan status mereka akan sangat tinggi. Para peserta tes eliksir sudah memasuki bilik mereka satu demi satu. Mereka semua duduk bersila di atas meja dan mengatur pernapasan mereka, bersiap untuk menyempurnakan pil tingkat 4 dalam kondisi terbaiknya. Yu dan Tianran menemukan posisi yang relatif bagus. Alasan utamanya adalah mereka bisa melihat Kailai. Saat ini, Kailai sedang berbaring di atas meja dan tidur nyenyak. Ini membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Tes eliksir sangat sederhana. Ketua pemeriksa secara acak akan memberikan nama beberapa pil kepada masing-masing peserta. Para peserta perlu memurnikan pil dalam waktu tertentu. Seorang alkemis tingkat 5 akan menggunakan khasiat obat dari pil tersebut untuk menentukan apakah pil tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat atau tidak. Bahan pilnya harus disiapkan sendiri oleh peserta. Oleh karena itu, mereka yang tidak mempersiapkan diri dengan baik mungkin kehilangan kualifikasi untuk mengikuti tes eliksir. Tes eliksir ini dipimpin oleh Grandmaster Alchemist. Status Grandmaster Alchemist di sekolah dan Cauldron cukup tinggi. Penampilannya juga mewakili otoritas tes eliksir. Bersamanya ada lima alchemist tingkat lima lainnya. Mereka tidak berasal dari sekolah dan Cauldron. Ada juga perbedaan antara alchemist tingkat lima. Ada banyak jenis pil, menjadi alchemist tingkat lima tidak berarti Anda bisa menyempurnakan semua pil tingkat lima. Setiap alchemist tingkat lima memiliki beberapa pil yang representatif. Selama seseorang dapat memurnikan beberapa pil ini, mereka akan dianggap telah memasuki sekte tersebut. Namun, banyak pil langka yang tingkat keberhasilannya sangat rendah, bahkan master alkemis akan gagal dalam menyempurnakannya. Meskipun keterampilan pemurnian kelima alkemis tidak sebaik master alkemis, mereka masih terkenal di dunia budidaya. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Pria parubaya di samping Tuan Yao adalah alkemis Shin Suyang dari sekte Kaisar Bumi. Dia dulunya adalah murid luar Tuan Yao, sama seperti saya. Sekarang, dia sejajar dengan Tuan Yao. Tianran Ran memperkenalkan para alkemis kepada Mu Yu satu persatu. Tentu saja, mengatakan bahwa mereka sejajar itu terlalu berlebihan. Sebenarnya, kultivasi Tuan Yao saat ini adalah sebuah masalah. Dia sudah bisa menyempurnakan pil tingkat 6. Namun, setiap kali dia menyempurnakan pil tingkat 6, dia akan menjadi lemah. Selama beberapa bulan, ini karena pemurnian pil tingkat 6 menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh seorang kultivator tahap keluar tubuh. Muyu pernah mendengar tentang Sekte Kaisar Bumi. Sekte Kaisar Bumi adalah salah satu dari delapan sekte dunia budidaya. Ketika pertama kali tiba di benua lapisan ketiga, dia bertemu dengan seorang pria dan seorang wanita dari Sekte Kaisar Bumi. "Aku dengar Sekte Kaisar Bumi suka menjinakkan binatang iblis," Mu Yu bertanya. Tian Ran mengangguk. Sekte Kaisar Bumi mengendalikan binatang iblis. Binatang iblis yang dijinakkan oleh manusia disebut binatang roh. Sekte Kaisar Bumi dapat mengendalikan binatang roh mereka sendiri untuk bertarung dengan orang lain. Mereka memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Alkemis tingkat 5 su yang berspesialisasi dalam menyempurnakan Beast Pills. Beast Pills digunakan untuk meningkatkan kekuatan bertarung Spirit Beast. Ternyata alkemis tidak hanya bisa memurnikan pil untuk dikonsumsi manusia, tapi mereka juga bisa memurnikan Beast Pills untuk Spirit Beast. Hal semacam ini sungguh misterius. Tian Ran menunjuk lelaki tua Muram di sisi kanan Master Pengobatan dan berkata, itu adalah alkemis tingkat 5 dari Gerbang Bintang. Namanya adalah Tian Gerbang Bintang terlalu arogan dan lalim. Saya tidak menyukainya, terutama tuan muda Gerbang Bintang, Tian Yun. Dia selalu suka menyentuhku. Orang itu juga ada di sini hari ini. Dia sepertinya sedang menggoda Rowana dari Gerbang Giok. Muyu melihat ke arah yang ditunjuk Tian Ran. Di sana, seorang pemuda berpakaian mewah sedang berbicara dengan seorang gadis muda berpakaian kuning. Gadis muda itu berasal dari Gerbang Giok. Dia adalah seorang jenius dari Gerbang Giok. Kultivasinya juga berada di periode Jindan. Dia menatap Tian Yun dengan wajah penuh amarah. Dia langsung menendangnya. Tian Yun buru-buru menghindar. Tian Ran menoleh ke Mu Yu dan mencibir. Rou Ana adalah orang yang sangat berbakat di gerbang giok. Gerbang giok sama dengan sekte debu merah kita. Mereka hanya menerima murid perempuan. Dia memiliki temperamen yang sangat lugas. Tian Yun hanya akan meminta penolakan. Yo, adik perempuan Tian Ran. Kamu telah hilang selama setahun dan kamu benar-benar muncul di sini. Saya sangat cemas. Saya tidak menyangka Anda akan membicarakan saya selama setahun terakhir. Saya sangat tersentuh. Tian Ran baru saja selesai berbicara ketika sebuah tangan menyentuh bahu Tian Ran dari belakang. Tian Ran membuang tangan itu. Dia memandang pemuda di depannya dengan ekspresi seolah-olah dia baru saja menginjak kotoran. Tian Yun tidak berhasil menggoda Rou Ana. Dia berbalik dan melihat gadis suci dari sekte Debu Merah yang telah menghilang dan muncul kembali. Dia segera datang. "Tian Yun, jangan sentuh aku. Kamu sangat menyebalkan. Itu benar-benar dunia yang kecil." Tian Ran baru saja menyebut orang ini dan dia datang. Banyak kultivator di samping segera berseru, "Menurut Tian Yun, wanita ini adalah gadis suci dari sekte Debu Merah yang hilang." adik perempuan Tian Ran, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukan saya? Tian Yun adalah seorang pemuda dengan wajah agak pucat. Dia seumuran dengan Muyu. Budidayanya berada di alam inti emas tingkat ke-9. Dia sangat tampan, tetapi matanya yang penuh nafsu menatap dada Tian Ran dengan gelisah. Kamu mau mati. Budidaya Tian Ran berada di alam jiwa baru lahir. Jika pihak lain bukan tuan muda gerbang bintang, dia benar-benar ingin menamparkan orang ini sampai mati. Ai Tian Ran, lihat, kamu adalah gadis suci dari sekte debu merah. Aku adalah calon penguasa Gerbang Bintang. Kita sangat cocok, meskipun Tian Yun adalah tuan muda Gerbang Bintang, bakatnya tidak sebaik Tian Ran. Faktanya, sangat sedikit orang yang berbakat seperti Tian Ran. Hei, jaga sikapmu! Jangan sentuh Tian Ran. Muyu berdiri di depan Tian Ran. Tian Ran tidak ingin menyentuh pria ini karena statusnya, namun Muyu tidak peduli apakah dia seorang master atau master jendela. Tian Ran adalah putri majikannya. Dia juga adik perempuannya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menindas Tian Ran. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam bisnis saya! Tian Yun menyipitkan matanya dan menatap Mu Yu dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Tian Ran." Mu Yu mengerutkan kening. "Kakak Mu Yu, abaikan dia! Ayo pergi!" Mu Yu mungkin tidak tahu karakter orang ini, tapi dia tahu betul itu. Tian Yun adalah tuan muda Gerbang Bintang. Entah itu statusnya atau identitasnya, dia sangat mulia. Tidak ada yang mau memprovokasi orang ini. Jika seseorang dengan latar belakang memprovokasi orang ini, mereka akan sangat kesal. Jika seseorang tanpa latar belakang memprovokasi orang ini, mereka akan dibunuh. Dia adalah orang dari zaman Jindan. Bagaimana ayahnya bisa membiarkan dia berlarian? Tentu saja, dia akan memiliki pengikut di sisinya. Pergi, saya kira tidak demikian. Benar saja, seorang pria parubaya jiwa yang baru lahir menghalangi jalan mereka. Tian Yun mencibir. Dari mana asalmu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku? Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, jangan pergi. Mu Yu tersenyum, "Apa yang salah? Apakah kamu berani menyentuhku dalam tes alkimia?" Tes alkimia dijaga ketat. Ada para petani yang berpatroli terbang berkeliling dari waktu ke waktu, hanya mereka yang diizinkan terbang ke sini. Setiap kultivator yang berpatroli setidaknya berada di tahap jiwa yang baru lahir. Mereka berspesialisasi dalam menangani petani yang gelisah. Saat ini, aksi mereka sempat menarik perhatian banyak orang. Para penggarap patroli tahap jiwa baru lahir itu telah memperhatikan mereka. Bocah. Tunggu saja. Bahkan jika Tian Yun adalah tuan muda Gerbang Bintang, dia tidak akan cukup bodoh untuk pindah ke sini. Tes alkimia tidak diselenggarakan oleh keluarganya. Itu adalah urusan sekolah alkimia. Orang-orang di sekolah alkimia tidak peduli apakah dia adalah tuan muda Gerbang Bintang atau bukan. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun padanya, mereka tetap akan mengundangnya keluar dari kota Lansi. Kakak Muyu, kamu seharusnya tidak memprovokasi dia. Dia orang yang pendendam. Dia pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Tian Ran memperhatikan Tian Yun pergi dengan cemas. Muyu merentangkan tangannya dan berkata, lalu apa yang bisa kulakukan? Apa aku harus membiarkan dia menggodamu? Bukankah tuanku akan mematahkan kakiku jika dia mengetahuinya? 143. Ini tes pil tingkat 4. Durasi tesnya 10 jam. Siapkan bahan-bahannya sendiri. Pil yang diperlukan, pil penyembunyi tingkat 4, pil ledakan tingkat 4, pil pemulihan cepat tingkat 4, pil pelarutan jiwa tingkat 4. Ini adalah pil yang harus dikuasai oleh master pil tingkat 4. Pil tersebut juga merupakan pil yang paling mencerminkan standar master pil tingkat 4. Pil yang dipilih, pil kaca berwarna tingkat 4, pil pemulihan tingkat 4, pil penenang jantung tingkat 4, pil ilahi naga 6 kuno tingkat 4. Pilih dua dari empat pil dan penuhi persyaratannya. Semuanya, gunakan keterampilan pemurnian pil Anda dengan baik. Selama proses pemurnian, kami akan meminta orang untuk mengevaluasi teknik pemurnian pil dan herbal setiap orang. Jangan pamer kepintaranmu di depan penguji. Ingat, apakah pil tersebut dimurnikan saat itu juga atau tidak, kami akan dapat mengetahuinya. Master Pil mulai mengumumkan peraturan dan garis besar tes pil dengan lantang. Pada saat yang sama, dia menekankan keseriusan tes pil. Di masa lalu, banyak orang akan membeli pil untuk tes pil dengan harga tinggi dan kemudian berpura-pura bahwa mereka memurnikan pil itu sendiri dalam upaya untuk lulus dan mendapatkan kualifikasi seorang ahli pil. Namun, tanpa kecuali, semuanya dilihat oleh penguji. Semua orang sudah jelas tentang aturan tes pil. Pil Master hanya mengucapkan beberapa kata sederhana, dan kemudian melambaikan tangannya. Kertas kuning yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke setiap bilik kecil. Kertas jenis ini disebut kertas pil, itu khusus digunakan untuk tes pil. Di situ tertulis isi ujian, jenis, dan jumlah pil yang akan dimurnikan, serta standar kelulusan tertulis dengan jelas. Beberapa alkemis melihat isi kertas pil, dan wajah mereka langsung berseri-seri. Jelas sekali, mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik dan percaya diri dalam memurnikan beberapa jenis pil. Di sisi lain, beberapa alkemis mengerutkan alis mereka saat menyadari beberapa masalah. Mereka yang berpartisipasi dalam tes Master Pill jenjang empat semuanya adalah kultivator tahap jiwa baru lahir. Berpikir tentang bagaimana seorang kultivator tahap jiwa baru lahir dapat memanggil angin dan hujan di pegunungan Moyun, dan sebenarnya ada tidak kurang dari seribu orang di sini. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas dengan emosi. Mungkin hanya tes Pill yang bisa melihat begitu banyak penggarap tahap jiwa baru lahir berkumpul bersama. Kailai dianggap anomali. Dia mungkin satu-satunya di sini yang berpartisipasi dalam tes Master pil tingkat 4 dengan identitas periode Jindan. Banyak orang memperhatikannya. Bagaimanapun, dia adalah murid dari apoteker tua yang terkenal. Tidak mengherankan kalau dia muncul di sini, dan itu mengagumkan. Dengan budidaya periode Jindan, anak ini berpartisipasi dalam penilaian alkemis tingkat 4. Prospek masa depannya pasti tidak akan berada di bawah seorang Grandmaster Alkemis. Kailai dengan malas melirik kertas pil itu, tampak lesu dan putus asa. Dia perlahan mengeluarkan kuali pil ungu dan meletakkannya di atas meja. Dengan lambaian tangannya, segala jenis tumbuhan muncul di atas meja. Baginya, keuntungan terbesarnya adalah dia tidak akan pernah kekurangan bahan untuk memurnikan pil. Setelah itu, nyala api terang muncul dari kuali pil. Bahan yang digunakan untuk membuat api disebut pil firestone. Selama energi spiritual disuntikkan ke dalam batu, itu akan menghasilkan api. Intensitas nyala api bergantung pada jumlah kekuatan spiritual. Ini karena agar berhasil memurnikan sebuah pil, seseorang harus memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan spiritual. Jika nyala api terlalu besar atau terlalu kecil, maka tidak akan mampu memurnikan khasiat obat dari tanaman obat. Tumbuhan yang berbeda memiliki persyaratan nyala api yang berbeda, dan ini semua memerlukan kendali sang alkemis. Penikmat itu melihat ke pintu, sementara orang awam ikut bersenang-senang. Muyu tidak tahu bagaimana cara memurnikan khasiat obat dari jamu, dan bagaimana mengontrol khasiat obat dari jamu untuk memaksimalkan khasiat obat dari jamu. Namun, dia tidak suka berurusan dengan hal-hal yang berhubungan dengan api. Oleh karena itu, fakta bahwa dia tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang alkemis sudah menjadi kenyataan. Kuali pil setiap orang berbeda; ada juga kuali pil yang baik dan buruk. Kuali pil yang bagus dapat menghasilkan efek dua kali lipat dengan setengah usaha. Ini dapat mempertahankan khasiat obat dari ramuan tersebut dan meningkatkan tingkat keberhasilan pil penyulingan. Kuali pil ungu kailai jelas tidak murah. Kuali pil yang digunakan oleh murid Grandmaster Alkemis jelas tidak biasa. Kuali pil ini juga menjamin kemungkinan pemurnian pil tingkat 4 dengan budidaya periode Jindan. Para alkemis yang berpartisipasi dalam penilaian semuanya fokus mengendalikan api di kuali pil. Kemudian, mereka mulai mencampurkan berbagai ramuan menjadi satu. Urutan dan kuantitasnya tidak mungkin salah. Ini adalah pekerjaan yang rumit dan sangat ketat. Jangan tertipu oleh kemalasan kakak senior Kailai yang biasa. Bakatnya dalam alkimia sangat tinggi. Tian Ran dan Muyu sama-sama menatap Kailai. Saat ini, Kailai sedang membagi bahan-bahannya. Dia tidak perlu menggunakan pisau khusus untuk membagi tumbuhan. Dia hanya perlu menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, dan bilaki yang tajam akan terbentuk di ujung jarinya. Kemudian, dia bisa membuang sisa akar atau daun tanaman herbal tersebut. Kailai menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghancurkan buah coklat menjadi bubuk dan menyebarkan bubuk tersebut ke sekelilingnya. Kemudian, dia mengambil sebatang batang hijau montok, mengupas kulitnya, dan memercikkan sarinya ke atasnya. Selama seluruh proses pemurnian pil, Kailai tidak menggunakan tangannya untuk menyentuh ramuan tersebut. Dia mengandalkan kekuatan rohaninya untuk melakukan hal tersebut. Ia perlu mencapai ranah multitasking. Ini adalah kualitas yang harus dimiliki oleh setiap alkemis berkualifikasi. Seluruh tes alkimia dilakukan dengan tertib. Setiap alkemis di sana dengan serius mengoperasikan pil di kuali pil mereka. Orang-orang di sekitarnya secara sadar memperhatikan dengan tenang, tidak berani mengganggu tes alkimia semacam ini. Ledakan tidak ada yang menyangka tiang api tiba-tiba menjulang ke langit. Salah satu peserta sepertinya gagal mengendalikan pil Flamstone miliknya dan menyebabkan kebakaran besar. Peserta di sekitarnya juga terpengaruh. Masuk akal untuk mengatakan bahwa sebagai seorang alkemis, mustahil bagi mereka untuk gagal mengendalikan api pil flamestone mereka. Seribu peserta ini semuanya adalah alkemis peringkat tiga dan sangat akrab dengan pil flamestone. Apa yang sedang terjadi? Pemeriksa dengan cepat berjalan untuk menyelidiki situasinya. Wajah peserta itu hitam dan dia tergeletak di tanah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Pakaiannya sepertinya terbakar api. Kemudian petugas pendamping berlari memeriksa kondisi peserta dengan ekspresi serius. Banyak peserta lain juga terpaksa berhenti. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Dalam tes alkimia sebelumnya, sangat jarang seseorang terluka oleh api. Ini sangat jarang terjadi, namun tiba-tiba terjadi beberapa ledakan lagi. Meja beberapa peserta lainnya juga meledak, dan beberapa orang lagi berlumuran darah. Jie, jie, aku paling suka bermain api. Sesosok bermandikan api tiba-tiba muncul dari tiang api besar, kemudian beberapa sosok lainnya muncul dari kobaran api. Bukankah? Bukankah ini Huo Yumon? Banyak orang bahkan tidak bisa bereaksi ketika melihat Huo Yumon muncul. Ini karena semua orang tahu bahwa Yumon telah terperangkap di pegunungan Moyun oleh dewa sejati 100 tahun yang lalu. Sejak itu, tidak ada jejak Yumon yang terlihat di tiga benua. 100 tahun yang lalu, banyak kultivator yang belum lahir dan belum pernah melihat seperti apa rupa Yumon. Jadi, kemunculan api yang membumbung secara tiba-tiba membuat takut banyak orang. Sua, hanya dalam waktu singkat, tempat tes alkimia yang menampung lebih dari seribu orang tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Banyak petani bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Segala sesuatu yang bisa terbakar di sekitar mereka telah ditelan api. Berlari. Seseorang berteriak ngeri. Kemudian ada yang berteriak, ada yang berteriak, dan ada yang lari keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adegan itu tiba-tiba menjadi kacau. Banyak pembudidaya melarikan diri dalam kekacauan di udara. Bahkan ada yang terlempar ke udara dan jatuh ke lautan api. Api yang membakar segera mengelilingi mereka, menggunakan api kami untuk memurnikan pil. "Kalian, manusia, sungguh menarik!" Kuali pil milik banyak alkemis tiba-tiba meledak. Lusinan Yumon dengan nyala api mengepul keluar dari kobaran api. Mereka melayang di udara dan menyaksikan pemandangan kacau itu. Banyak pakaian alkemis yang terbakar oleh api. Saat ini, mereka mencoba memadamkan api dengan ngeri. "Yumon, bagaimana bisa ada Yumon di tiga benua?" Sang tabib terkejut. Dia membalik telapak tangannya dan cetakan telapak tangan besar menghantam Huo Yumon di udara. Huo Yumon itu tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung hancur berkeping-keping. Namun, semakin banyak Huo Yumon yang keluar dari api. Mereka tertawa dengan angkuh dan bersuka cita di lautan api. Nyala api berubah menjadi gambar berbagai binatang iblis dan menyebar ke rumah-rumah. Banyak orang dengan budidaya lemah langsung dibakar menjadi arang. Banyak pembudidaya dan manusia berteriak ngeri di dalam api. Dalam sekejap, seluruh tempat tes alkimia terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tidak ada yang menyangka bahwa Yumon, yang tidak terlihat selama seratus tahun, akan benar-benar muncul di kota Lansi. Umat manusia di tiga benua tidak pernah diganggu oleh Yumon selama seratus tahun. Mereka bahkan tidak mengetahui bahwa Yumon telah melarikan diri dari pegunungan Moyun. Mereka kurang waspada terhadap Yumon, dan banyak orang bahkan tidak tahu cara menghadapi Yumon. Mereka yang berada di bawah tahap jiwa baru lahir, mundur. Mereka yang berada di atas tahap jiwa baru lahir, dengarkan perintahku. Atas nama tiga istana, tekan Huo Yumon bersama-sama. Suara bermartabat sang tabib terdengar di udara. Dia melambaikan tangannya dan cetakan telapak tangan besar lainnya muncul dan membalik ke arah Huo Yumon. Wajahnya dipenuhi amarah. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Huo Yumon akan mengganggu tes alkimia. Yumon tidak muncul di tiga benua selama beberapa dekade. Semua orang di tiga benua tahu bahwa semua Yumon telah melarikan diri ke pegunungan Moyun dan terjebak oleh penjara pengurungan abadi Dewa Sejati. Namun, mengapa Yumon muncul di sini? Terlebih lagi, itu terjadi selama tes alkimia. Beberapa orang tahap keluar tubuh muncul di udara satu demi satu. Tanpa penjelasan apapun, mereka menyerang Yumon yang terbakar. Mereka tidak menahan diri sama sekali dan menggunakan senjata pembunuh masing-masing sejak awal. Dalam waktu singkat, dua Yumon hancur total, hanya menyisakan sedikit percikan api yang jatuh ke tanah. Orang tua, datang dan bunuh kami. Salah satu Huo Yumon meraung dan melompat ke arah kerumunan yang melarikan diri. Orang-orang itu semuanya manusia biasa. Seketika pakaian mereka terbakar, jeritan dan tangisan memenuhi udara. Beberapa orang bahkan mencoba menggunakan air untuk memadamkan api. Namun, di mana mereka bisa menemukan air sebanyak itu? Membakar, saya paling suka bau abu. Huo Yumon yang lain juga memahami bahwa mereka bukanlah tandingan manusia tahap keluar tubuh ini. Mereka semua bergegas menuju kerumunan. Orang-orang out of body stage ini pasti tidak akan menyerang kerumunan yang melarikan diri. Mereka bergegas ke rumah di samping mereka. Segera, rumah-rumah di seluruh jalan dibakar. Asap hitam mengepul dan nyala api membubung ke langit. Para penggarap periode Jin dan semuanya gemetar saat mereka melarikan diri dengan harta sihir mereka. Mereka yang tidak bisa terbang menjerit sedih di dalam api. Banyak orang tergeletak di tanah tak bergerak. Tubuh mereka sudah hangus hitam. Beberapa orang berguling-guling di tanah, berusaha memadamkan api di tubuh mereka. Bahkan ada beberapa yang sudah tercekik. Huo Yumon tertawa dengan arogan di dalam api. Bagi mereka, api adalah mainan mereka, nutrisi mereka. Mereka bisa menghilang dalam satu nyala api dan muncul kembali di nyala api lainnya. Ini adalah Huo Yumon dengan kekuatan penghancur paling besar. Kemunculan mereka akan membawa bencana besar bagi pemukiman manusia. Saat Huo Yumon muncul, hati Mu dipenuhi dengan kegembiraan. Ini karena ini berarti orang-orang di benua Sancong sudah mengetahui bahwa Yumon telah melarikan diri dari penjara pengurungan abadi. Dia tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada orang-orang di Istana Sancong. Tetapi ketika dia melihat bahwa hanya dalam beberapa saat, Iblis Huo Yumeng telah mengubah kota kaya menjadi neraka di bumi, dan banyak orang telah mati di lautan api, dia segera merasa sedikit marah. Huo Yumon ini sebenarnya berani membantai manusia dengan berani. Beberapa penggara periode jindan dan tahap pendirian yayasan tidak mampu menahan api dan tertelan oleh api. Belum lagi manusia tak bersenjata. Mu Yu Gege, cepat pergi. Tinggalkan tempat ini. Tian Ran mendorong Mu Yu. Bagaimana denganmu? Mu Yu bertanya. Aku adalah seorang kultivator tahap jiwa baru lahir. Hanya kultivator tahap jiwa baru lahir yang benar-benar dapat menangani Yumon. Tuan Yao telah memanggil kita atas nama Istana Sancong. Kita tidak bisa tidak pergi. Tianran dengan cemas menatap Muyu. Kemudian, dia melayang ke langit bersama para penggarap tahap jiwa baru lahir lainnya. Muyu tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Dia melihat lengan Kailai terluka akibat ledakan saat tes alkimia. Dia segera terbang, membantu Kailai berdiri dan berlari keluar. Gila-gila, bagaimana Huo Yumon bisa muncul di sini? Kailai menutupi lengannya dengan satu tangan dan pergi dengan bantuan Muyu. 144. Formasi Tiga Ilusi Tabib melihat ke arah Yumon yang terbakar. Dia ragu-ragu sejenak, lalu tampaknya telah mengambil keputusan yang bagus. Dia memerintahkan para penggarap Yuan Ying lainnya. Di sini, dia menjadi pemimpin orang-orang ini. Formasi tiga ilusi, tapi ada orang di dalam api. Seorang pria paruh baya mengira dia salah dengar. Dia menoleh ke arah tabib dengan tak percaya. Jika kita tidak melakukan ini, kita tidak akan bisa mengendalikan apinya. Apinya akan semakin besar, dan kerugiannya akan semakin besar. Saya akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Pria itu melirik api yang memenuhi langit dan keempat iblis Yumeng, yang tertawa di dalam api, dan menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Guru akan menggunakan formasi tiga ilusi. Kita harus segera pergi. Ekspresi Kailai berubah. Formasi tiga ilusi. Ekspresi Muyu membeku. Dia tidak percaya. Guru telah memberitahunya sebelumnya bahwa manusia memiliki banyak metode mengerikan untuk melawan Yumon. Formasi tiga ilusi adalah salah satunya. Ketika ramuan Grandmaster mengucapkan kata-kata, arah tiga ilusi, ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Yang lain saling memandang dan melihat jejak tekad di mata masing-masing. Mereka tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa mendengarkan perintah tabib. Semua kultivator tahap Yuanying dan Out of Body segera menyebar dan sampai ke tepi lapangan api. Tiga di antaranya membentuk pengepungan, mengelilingi lapangan api di tengah. Tiga lainnya berdiri di atas pengepungan, terhuyung. Kemudian tiga lainnya terbang ke atas dan menumpuk satu sama lain. Telapak tangan ketiga orang itu saling berhadapan dari kejauhan. Di antara kedua telapak tangan, ada energi roh ungu yang menghubungkan keduanya. Sebanyak beberapa lusin orang membentuk segitiga yang tumpang tindih. Sang tabib berada di posisi teratas di antara orang-orang ini. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Sinar cahaya keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah tiga orang di bawahnya. Di saat yang sama, ketiga orang itu menembakkan cahaya ungu ke arah tiga orang di bawah mereka. Tekanan besar muncul dari mereka semua, siap dilepaskan. Setelah Muyu dan Kailai menyelamatkan kedua manusia itu, mereka melihat masih banyak manusia berguling-guling di dalam api. Muyu ingin kembali ke api untuk menyelamatkan mereka, tapi Kailai menariknya kembali dengan paksa. Triple ilusionari Arai telah diaktifkan. Kamu akan mati jika kembali, kata Kailai dengan cemas. Bagaimana dengan mereka yang tidak melarikan diri? Muyu melihat seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun duduk di jalan dan menangis. Semua petani telah meninggalkan lokasi kebakaran dan tidak ada yang membawanya keluar. Nyala api tidak menyebar ke tubuhnya, tapi itu hanya masalah waktu saja. Selamatkan anakku, selamatkan anakku Seorang wanita ingin mencari anaknya Dia telah dibawa keluar oleh orang-orang itu selama periode jindan Tetapi putranya tidak ada di sana Kita tidak bisa menyelamatkannya Kata Geliful dengan gigi terkatup Muyu masih ingin mengatakan sesuatu Tetapi pada saat ini, cahaya segitiga ungu dengan aura destruktif menekan dari langit Langsung menghancurkan semua rumah dan api di dalam cahaya segitiga Ledakan yang memekakan telinga bergema di balik awan Kemudian, selusin lampu ungu menyusul Tidak Mata Muyu membelalak. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa cahaya segitiga membombardir lokasi kebakaran. Anak kecil itu masih menangis beberapa saat yang lalu, tapi saat berikutnya dia sudah berubah menjadi bubuk. Bubuk murni, tidak ada yang tersisa. Dia menghilang begitu saja di depan matanya, tidak mampu lagi menangis. Kehidupan hilang begitu saja. Bersamanya ada bangunan-bangunan di sekitarnya dan api yang memenuhi langit, serta mereka yang tidak berhasil melarikan diri. Kami akan kembali, Raja Api yang Agung telah lahir. Dia akan membalaskan dendam kita kapan saja. Lusinan Fire Yumon di dalam api sama sekali tidak takut mati. Sebaliknya, mereka tertawa sembarangan sebelum dihancurkan. Suara mereka bergema di kota Lansi untuk waktu yang lama. Penampilan mereka lebih seperti Yumon yang bersiap menyatakan perang terhadap manusia, dan ini hanyalah hadiah. Bukan anakku, anakku. Wanita di samping Muyu sudah menangis. Dia melihat putranya mati di lautan api dengan matanya sendiri. Dia pingsan karena kesedihan yang luar biasa. Pikiran Muyu kosong. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil memperhatikan semuanya. Triple ilusionari Arai membombardir dan menyebabkan kehancuran yang sangat besar. Lautan api benar-benar padam, namun bangunan juga ikut menjadi abu. Jalanan yang semula ramai berubah menjadi ruang kosong dalam sekejap mata. Itu benar-benar ruang kosong. Tidak ada apapun di sana. Bahkan batu biru yang dilapisi batu telah berubah menjadi bubuk, mengisi lubang besar sedalam 300 meter. Asap dan debu membubung ke segala arah dan beriak di mata semua orang. Kekuatan dari Triple ilusionari Arai sangat menakutkan. Wajah apoteker itu pucat pasi. Ketika dia membuat keputusan untuk menggunakan triple ilusionari, arai itu berarti banyak orang yang tidak berhasil melarikan diri dari api akan dimusnahkan bersama dengan Fire Yumon. Dia bisa menunggu semua orang melarikan diri sebelum membuat keputusan ini, tapi saat itu sudah terlambat. Lautan api akan menyebar lebih luas, dan lebih banyak orang dan harta benda akan menderita kerugian. Dia tidak punya pilihan selain memberikan perintah ini secepat mungkin. Dia harus melakukan ini. Fire Yumon tidak bertahan dalam triple ilusionari arai. Bersamaan dengan itu, ada juga manusia yang tidak bisa melarikan diri. Tian Ran terbang ke bawah dengan wajah lesu. Kailai pergi menjemputnya. Ketika dia melihat Muyu, dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Muyu dan mulai menangis. Begitu banyak orang tak berdosa yang mati begitu saja. Aku membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Aku tidak menyangka, kupikir aku seharusnya tidak pergi. Tian Ran terisak. Triple ilusionari arai diciptakan oleh gabungan kekuatan para penggarap. realem jiwa baru lahir. Tian Ran adalah salah satu kultivator tingkat jiwa yang baru lahir. Kamu tidak membunuh mereka. Orang-orang itu dibunuh oleh Yumon, Kailai menghiburnya dari samping. Tian Ran. Yu ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat susunan yang begitu mengerikan. Itu dibentuk oleh lusinan orang, dan dalam sekejap, itu menghancurkan sebagian dunia, mengubahnya menjadi bubuk dan bukan apa-apa. Untuk melawan Yumon, para pembudidaya telah menemukan banyak metode untuk menahannya. Namun, beberapa metode harus mengorbankan nyawa sebagian orang demi gambaran besarnya. Sama seperti jutaan nyawa di pegunungan Moyun, manusia yang mati di lautan api hari ini hanyalah sebagian kecil dari penjara pengurungan abadi. Muyu tahu bahwa master kedokteran tidak punya pilihan selain membentuk triple ilusionari arai hari ini. Jika mereka tidak langsung menghancurkan semua fire yumon, seluruh kota bisa tertutup lautan api. Ini adalah metode yang akan merugikan musuh dan diri mereka sendiri. Dia memikirkan jutaan nyawa di penjara pengurungan abadi. Apakah manusia memang begitu egois? Menyakiti musuh dengan mengorbankan 800 nyawanya sendiri. Ini juga pertama kalinya Tian Ran mengetahui betapa menakutkannya susunan ini. Saat itu, dia hanya mendengar perintah dari triple ilusionari Arai. Menurut ajaran para tetua, begitu seseorang memberikan perintah ini, dia harus bekerja sama. Dia pergi, dan ini juga pertama kalinya dia melihat betapa menakutkannya susunan ini. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi, dan tidak bisa dihentikan. Begitu banyak nyawa yang belum mati hancur di bawahnya di mana penguasa kota selidiki masalah ini secara menyeluruh. Mengapa arai pertahanan kota gagal? Mengapa Yumon memasuki kota? Sang tabib berteriak dengan marah. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, mengandung kemarahan yang sangat besar. Setiap kota manusia memiliki arai pertahanan kota. Begitu Yumon menyerbu, ia pasti akan memblokirnya dan membunyikan alarm. Alarm ini akan mengingatkan semua orang di kota. Alarm arai pertahanan kota tidak berbunyi selama hampir 100 tahun. Orang-orang di sini tidak tahu seperti apa bunyi alarm itu. Banyak orang di tiga benua bahkan sudah melupakan keberadaan Yumon. Dewa sejati menyegel Yumon untuk mereka, memungkinkan mereka hidup damai dan puas selama puluhan tahun. Hari-hari yang terlalu nyaman menyebabkan mereka tidak bisa bereaksi dengan cepat saat menghadapi invasi Fire Yumon. Penguasa kota adalah seorang kultivator tahap keluar tubuh, namun dia tidak berani membantah apapun di depan tabib. Dia juga tidak tahu mengapa city defense array tidak berfungsi. Bagaimana Fire Yumon memasuki kota Lansi juga merupakan sebuah misteri. Pangkalan array pertahanan kota adalah patung dewa sejati. Patung Dewa Sejati selalu dijaga siang dan malam. Namun entah mengapa, seseorang baru saja melaporkan bahwa retakan benar-benar muncul pada patung Dewa Sejati. Meskipun suara Tuan Kota tidak nyaring, banyak kultivator yang hadir mendengarnya dengan jelas. Di masa lalu, ketika Dewa Sejati menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dan mengalahkan lima guru jiwa Yumon, banyak orang yang belum lahir, tetapi mereka dapat membayangkan roh semacam itu. Setiap orang selalu menghormati Dewa Sejati. Selama puluhan tahun, mereka tidak diganggu oleh Yumon. Hari ini, Retakan muncul pada patung Dewa Sejati, menyebabkan susunan pertahanan kota kehilangan fungsinya. Mengapa ini? Apa? Sesuatu terjadi pada patung Dewa Sejati. Ayo pergi dan lihat. Master kedokteran terkejut. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia sudah berjalan menuju patung di gerbang kota. Banyak orang yang mengikutinya. "Muyu tidak pergi," begitu pula Tian Ran. "Patung ini tidak ada hubungannya dengan Feng Hao Shen. Mereka hanya mengukir markas susunan pertahanan kota pada patung Dewa Sejati agar Fire Yumon bisa menemukan cara memasuki kota. Itu jelas bukan perkara mudah." Bahkan jika mereka mengikutinya, mereka takut dengan tingkat kultivasi mereka. Mereka tidak akan bisa terlalu dekat, akan lebih baik untuk bertanya langsung pada master kedokteran lain kali. Muyu dan yang lainnya kembali ke penginapan mereka. Namun, penginapan tersebut tidak luput dari serangan tersebut. Separuh dari penginapan telah hilang, penjaga toko menghela nafas dengan wajah sedih. Dia berlari kencang dan melarikan diri, namun bisnisnya hancur. Dia tidak tahu harus meminta kompensasi kepada siapa. Muyu dan yang lainnya kembali ke penginapan mereka, tetapi penginapan itu tidak luput dari serangan itu. Suasana hati semua orang sangat buruk. Kemunculan tiba-tiba Huo Yumon telah mengganggu kemajuan ujian alkimia, dan hampir menyebabkan kematian ribuan manusia. Serangan mereka terlalu mendadak, dan tidak ada perkiraan sebelumnya. Karena uji coba alkimia, lebih dari seratus ribu orang berkumpul di kota Misdreat. Fire Yumon telah menggunakan batu api alkimia milik alkemis untuk melepaskan api, mendatangkan malapetaka dengan liar, memukau para penggarap. Pada saat ini, Muyu secara tidak sengaja menoleh dan melihat sekilas seorang pria di sudut jalan yang terbungkus rapat. Ia mengenakan topi di kepalanya dan tidak memperlihatkan satu pun bagian tubuhnya, termasuk wajahnya yang tertutup kerudung. Orang itu diam-diam melihat ke area yang dihancurkan oleh triple ilusionari arai dari sudut dinding, seolah dia sedang mencari sesuatu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa para kultivator memiliki semua jenis pakaian. Hanya berdasarkan apa yang mereka kenakan, itu tidak akan menarik perhatian Muyu. Namun, Muyu punya perasaan aneh tentang orang itu. Itu adalah perasaan yang sangat familiar, seolah-olah ada semacam hubungan antara dia dan orang aneh itu. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari perasaan apa ini. Aura orang aneh itu jelas merupakan aura pohon. Dia sangat sensitif terhadap pohon. Orang itu seperti pohon berdiri di sana dan menyaksikan para penggarap datang dan pergi. Yang lebih aneh lagi adalah mata orang itu sebenarnya berkedip-kedip dengan cahaya hijau, seperti bola kabut. Tubuh Muyu tiba-tiba membeku. "Ini adalah Yumon Kayu, kalian tunggu aku di sini. Aku akan keluar sebentar," kata Muyu pada Kailai, dan Tian Ran sebelum berlari menuju Yumon Kayu itu. "Yumon Kayu itu juga menemukan Muyu." Melihat dirinya ditemukan oleh manusia, dia segera berbalik dan pergi. 145. Berhenti di sana. Muyu muncul di depan Yumon dalam sekejap. Namun, begitu dia mendarat di tanah, tanaman yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari celah di tanah dan mengikat Muyu. Muyu mengusir tanaman itu. Tanaman di tanah dikendalikan dengan kuat oleh Muyu. Namun, dia tidak berani mengungkapkan kemampuannya mengendalikan tanaman, jadi dia tidak menggunakannya untuk melakukan serangan balik. Yumon Wu tercengang karena kendalinya atas tanaman telah diambil. Namun. Ia dengan cepat bereaksi dan berbalik memasuki pohon willow dan melompat ke halaman. Mu Yu tidak akan membiarkannya pergi. Dia segera melompati tembok dan memasuki halaman. Namun, Yumon Wood sudah berlari melintasi halaman dan melompati tembok. Mu Yu mengikuti dari belakang. Saat ini, banyak warga yang sudah keluar rumah dan berkumpul di jalan. Mereka takut rumah mereka akan terbakar oleh fire Yumon. Karena itu, Mu Yu tidak melihat satu orang pun di sepanjang jalan. Ketika Mu Yu sampai di halaman, dia tidak bisa melihat Yumon Wood lagi. Sebelum dia bisa menenangkan kakinya, batu-batu di tanah tiba-tiba melonjak dan menghantam Muyu satu persatu. Muyu melambaikan tangannya, dan pedang ki tersapu, langsung menjatuhkan batu-batu itu. Lebih banyak batu yang mengalir deras. Tanah di tanah bahkan meringkuk menjadi paku tanah yang tajam, mencoba menembus Muyu. Bumi Yumon. Hati Muyu bergetar. Dia tidak bisa melihat di mana Yumon Wood berada saat ini. Namun, hanya Earth Yumon yang bisa mengendalikan bebatuan tersebut. Pada saat ini, beberapa api lagi dimuntahkan. Sepertinya ada lebih banyak Fire Yumon di sini. Mu Yu merasa sulit menangani Yumon Wood ini sendirian. Yang membuatnya semakin tidak berdaya adalah dia tidak bisa melihat di mana letak kayu Yumon ini. Sebuah batu tajam menghantam pedang Mu Yu. Sebuah kekuatan besar datang dan menyebabkan pedang Mu Yu menyimpang beberapa inci. Pada saat ini, Yumon Wood muncul entah dari mana dan menggunakan tubuhnya untuk mengikat Mu Yu dengan erat. Manusia, kamu bukan manusia. Yumon Wood berbisik di telinga Mu Yu, menyebabkan Mu Yu merasakan hawa dingin di punggungnya. Sebuah batu menebas lengan Muyu. Darah berceceran dan menodai kayu Yumon yang mengikat tubuhnya. Pada saat ini, pikiran Muyu bergerak dan perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di benaknya. Setiap aspek tubuh Muyu Meng yang melingkari dirinya muncul dalam persepsinya. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya bisa mengendalikan tubuh Yumon Wood. Anda, kayu Yumon tercengang. Ia tidak tahu mengapa ia dikendalikan oleh manusia di depannya ini. Ketika menyadari bahwa gerakannya dihalangi oleh Muyu, ia merasakan jantung berdebar yang tidak dapat dijelaskan. Ia juga merasakan aura dari manusia ini yang menyebabkan jiwanya bergetar. Hirarki klan iblis Yumeng sangat ketat. Semakin mulia garis keturunan seseorang, semakin besar pula kekuatannya. Penguasa roh tertinggi Yumeng dapat mengendalikan anggota klannya sendiri sesuai keinginannya. Saat darah Muyu menyentuh klan iblis Yumeng, keagungan yang datang dari garis keturunannya membuat klan iblis Yumeng tidak bisa menolak sama sekali. Siapa manusia ini? Mengapa dia memiliki aura dewa jiwa Yumeng yang agung di tubuhnya? Untuk sesaat Muyu Meng berpikir bahwa Dewa Roh Yu Meng sedang mengendalikannya. Namun, dia jelas sedang melihat manusia yang hidup. Apa sebenarnya yang terjadi? Muyu juga tidak bisa menjelaskan situasi ini. Namun, dia menyadari bahwa dia sebenarnya bisa mengendalikan Kayu Yumon. Pada saat ini, semakin banyak batu yang bersiul ke arahnya. Sambil berpikir, Kayu Yumon di tubuhnya tiba-tiba tumbuh cabang yang menyapu semua bebatuan. Muyu tidak menyangka ini akan terjadi. Terakhir kali dia melawan Kayu Yumon, kemampuannya mengendalikan Kayu lebih rendah daripada Kayu Yumon. Namun, kali ini, dia mampu mengendalikan Yumon Wood. Sungguh mengejutkan. Dia tidak menyadari betapa mulianya darah di tubuhnya. Ding! Suara sitar yang indah tiba-tiba terdengar. Beberapa dentuman sonik yang tajam tiba-tiba terdengar di udara. Seketika, bebatuan dan tanah di sekitarnya menjadi debu. Di saat yang sama, sinyal ungu tiba-tiba muncul di udara, berkedip dalam waktu lama. Kamu mendekati kematian. Suara Fire Yumon terdengar. Muyu akhirnya melihat Fire Yumon. Dia dengan cepat terbang ke udara. Muyu mendongak dan melihat seorang wanita yang sangat cantik. Dia memegang guzeng di tangannya dan memainkannya dengan jari rampingnya. Dari waktu ke waktu, akan ada bila suara biru yang menebas iblis Huo Cahaya biru menyala, dan pada saat yang sama, sosoknya terbang dan menjalin dengan iblis Huo Yumeng. mengenali wanita ini. Dia berasal dari gerbang Giok. Namanya Rou Ana. Sebelumnya, Tianyun dari gerbang bintang telah mengganggunya, tetapi dia sepertinya telah mengusirnya. Dia tidak mengerti mengapa dia muncul di sini. Berlari, manusia datang. Earth Yumon menjulurkan kepalanya keluar ruangan. Dia telah melihat semakin banyak manusia datang. Fire Yumon tidak lagi terikat dengan Rowana. Api mengerikan menyapu Rowana. Rowana melayang menjauh dan Fire Yumon telah menyerbu ke kamar Earth Yumon. Sedangkan untuk Wood Yumon, masih ditangkap oleh Muyu. "Biarkan aku pergi," Wood Yumon berteriak dengan suara rendah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Muyu bertanya. "Tentu saja untuk memberitahumu bahwa perang telah dimulai lagi," kata si kayu Yumon dengan marah. Apakah ini juga maksud dari kepala pohon tua? Kepala pohon tua berkata bahwa dia tidak menyukai perang. Mu Yu mengerutkan kening, "Kamu kenal kepala pohon tua? Kami, Si Kayu Yumon, juga Yumon. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari. Si Kayu Yumon mencibir, 'Tiga benua sudah lama dihuni manusia, sekarang giliran kita ke Yumon.' Apa yang sedang terjadi?" Tabib dan penguasa kota sudah bergegas mendekat ketika mereka melihat sinyal ungu. Ekspresi mereka serius karena mereka sangat mementingkan fakta bahwa Yumon masih ada di kota. Melihat Muyu ditahan oleh Wu Yumon, master kedokteran sudah bergerak menuju ke arah Wu Yumon. "Jangan, Muyu ingin menghentikannya, tapi tabib sudah menangkap Yumon itu. Muyu hanya bisa mundur dan meninggalkan Wu Yumon. Energi spiritual agung sang tabib tersapu, dan sebelum kayu Yumon dapat bereaksi, energi itu sudah hancur berkeping-keping. Mereka memasuki ruangan itu." Rou Ana bergegas menuju kamar. Pada saat ini, seberkas cahaya bersinar di dalam ruangan, dan gelombang besar energi spiritual menyapu langsung membuat Rou Ana terbang. Dia kebetulan mundur menuju Muyu. Muyu tanpa sadar mengulurkan tangan dan memeluk Rowana. Budidaya pihak lain juga berada di periode Jindan, mirip dengan Muyu. Namun, ketika Muyu menangkapnya, dia masih menggunakan sedikit kekuatan. "Lepaskan saya," Rowana berkata dengan marah. "Kenapa kamu begitu galak?" Muyu menundukkan kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa tangannya sepertinya sedang memeluk sesuatu yang tidak boleh dipeluk. Lembut dan menggembung, seperti dua puncak gunung kecil. Dia mengedipkan matanya. Merasa sedikit malu dan segera melepaskan tangannya, roh Ana menatap Muyu dengan wajah penuh amarah. Cara dia memandang Muyu benar-benar terbakar amarah, dia adalah saudara perempuan peribangsawan dari Sekte Yao, dan dia sebenarnya diserang oleh bajingan yang muncul entah dari mana. Namun, tabib dan penguasa kota telah memasuki ruangan, dan Muyu berpura-pura tidak melihat ekspresi roh Ana dan mengikutinya dalam sekejap. Ruangan itu sangat terang dan diselimuti oleh cahaya yang berputar, sehingga sulit bagi orang untuk membuka mata. Setelah cahaya perlahan menghilang, pemandangan di depan mereka membuat semua orang melebarkan mata. Muyu adalah orang yang paling terkejut. Kayu hijau sepuluh ribu tahun, Chen Bing Laut Hitam, api roh kuno, besi meteorik, batuan beku. Kelima benda ini membentuk susunan teleportasi kecil, dan saat ini berkedip di tengah ruangan. Tanahnya diukir dengan pola susunan misterius, dan itu sangat rumit, menyebabkan hati Muyu bergetar. Ini adalah susunan Yumon yang mengirim dia dan Tian Ran ke tiga benua. Meskipun jauh lebih kecil dari susunan lima elemen yang dia lihat di Pegunungan Moyun, bagaimana susunan ini bisa muncul di sini? Apa ini? Penguasa kota belum pernah melihat susunan teleportasi ini sebelumnya. Dia melihat ke arah susunan itu dengan heran, ingin melihat sesuatu darinya. Sayangnya, bahkan seseorang yang berpengetahuan seperti dia tidak dapat melihat apapun. Dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Setelah sekian lama, Muyu berkata, saya khawatir ini adalah cara iblis Yumeng memasuki kota. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka belum pernah melihat susunan teleportasi ini sebelumnya. Sang tabib berkata dengan serius, "Muyu, bagaimana kamu tahu?" "Karena kita baru saja melihat dua Yumon memasuki ruangan ini dan menghilang," kata Rowana. "Bagaimana Yumon menghancurkan susunan pertahanan kota dan bagaimana dia memasang susunan teleportasi di sini? Sebagai penguasa kota, kamu tidak tahu tentang ini," Sang tabib memarahi. Wajah tuan kota memerah. Yumon tidak muncul selama beberapa dekade. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pertama kali Yumon muncul setelah beberapa dekade, kotanya akan menjadi target utama Yumon. Kalian berdua harus segera pergi. Tahukah kamu bahwa sangat berbahaya bagi para pembudidaya di zaman Jin dan untuk berurusan dengan Yumon? Master pengobatan melirik Muyu dan tidak menyalahkannya. Dia hanya melambaikan tangannya agar mereka segera pergi. Muyu meninggalkan tempat itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Rou Ana mengikutinya. Saat mereka berbelok di jalan, Rou Ana mengambil beberapa langkah di depan Muyu. Lalu, Guzeng muncul di tangannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu baru saja menganiaya saya. Saya akan memotong tanganmu. Apa? Muyu masih memikirkan tentang susunan teleportasi klan Iblis Yumeng. Saat dia mendengar kata-kata Rouana, dia tercengang. Dia berpikir, mengapa orang ini begitu tidak romantis? Saya hanya menangkapnya, setidaknya aku melakukannya untuk membantunya. Itu tidak disengaja. Kenapa dia begitu picik? Muyu tidak bisa mengganggunya. Dia ingin terbang ke langit, tapi bila suara Rouana telah menebas Muyu. 146. Muyu memblokir bilah suara Rouana Ana dan mundur beberapa kaki, mengikuti gaya luar biasa seorang pria baik yang tidak berkelahi dengan seorang wanita. Dia tidak melawan dan hanya menghindar. Xiao Shuai tidak bisa menonton lebih lama lagi dan keluar dari pelukan Muyu, dan berkata, "Ayah, bukankah aku baru saja menyentuh dadanya? Saya menyentuh Saudari Tianran setiap hari, dan dia tidak mengatakan apapun. Kenapa kamu begitu picik? Kamu hampir memasukkanku ke dalam pati daging, Muyu. Kenapa kamu tidak biarkan dia menyentuhmu juga? Saya tidak keberatan. Muyu menunduk dan menghindari bilah suara lainnya." Tidak tahu malu. Rou bergegas mendekat dengan bingung dan jengkel. Bila suara yang memenuhi langit menyapu dari segala arah dan melilit Muyu. Pedang bayangan Muyu berubah menjadi empat dan mengelilingi tubuhnya, menghalangi semua bila suara. Rou Ana memang tampan. Dia adalah murid dari Sekte Giok dan cukup cantik. Biasanya, dia bahkan berani menendang Tuan Muda Sekte Bintang Surgawi keluar. Dia selalu menjaga kebersihan dirinya. Siapa sangka hari ini, hanya karena dia tertarik dengan klan Iblis Yumeng, dadanya akan diserang oleh seorang pria muda. Jika dia bisa menahannya, maka dia tidak akan menjadi roh Ana dari sekte giok. Aku benar-benar tidak ingin bertengkar. Muyu berbalik dan muncul di samping roh Ana dalam sekejap. Dia mengambil sitar dari tangannya dan melompat menjauh. "Kembalikan padaku!" roh Ana hampir menjadi gila. Dia, seorang murid dari sekte giok, sebenarnya bukanlah tandingan pemuda yang muncul entah dari mana. Ini merupakan pukulan besar bagi harga dirinya. Saat ini, hembusan angin tiba-tiba bertiup di jalan. Setelah itu... Hujan bunga jatuh dari langit dan menari tertiup angin. Kelopak bunga membentuk tornado tertiup angin. Seorang pria berpakaian biru berdiri di puncak tornado. Pria berpakaian biru berusia sekitar 20 tahun. Rambut hitam panjangnya disisir santai menjadi sanggul, lembut dan berkilau, membuat banyak gadis iri. Wajahnya yang tampan membuat banyak gadis jatuh cinta padanya. Mulutnya yang sedikit terangkat menunjukkan sedikit ketidakteraturan. Sial, Anda keluar dan menaburkan bunga. Apakah kamu punya rasa malu? Muyu memandang pria yang muncul entah dari mana dengan jijik. Rekan Daois, kamu salah. Saya hanya mencoba mengatur suasana hati. Pria berbaju biru itu tidak merasa malu sama sekali. Dia mendarat dengan ringan di tanah dan membungkuk pada Rowana. Nona Rowu, sampai jumpa lagi. Lihat, sudah kubilang kita ditakdirkan. Siapa kamu? Muyu tahu bahwa orang ini tidak datang dengan niat baik. Kekuatan pihak lain berada pada tahap Nas Dari kelihatannya, dia sepertinya adalah pengejar Rowana. Kali ini, dia berada dalam situasi yang lebih tidak menguntungkan. Simen Wuji, kamu datang di waktu yang tepat. Bunuh dia untukku dan aku tidak akan mengejar masa lalu. Dia tidak menunjukkan kegembiraan apapun atas penampilan pria berpakaian biru itu. Sebaliknya, dia sedikit kesal. Namun, dia tidak bisa mengalahkan Muyu. Di saat putus asa, dia ingin menggunakan pria berpakaian biru untuk menghadapi Muyu. Kemalangan keluarga, bagaimana Anda bisa mendapatkan nama seperti itu? Muyu tertawa terbahak-bahak. Rekan Daois, namaku Simen Cuiksue. Semua orang memanggilku Simen Hao Suai. Kamu bisa memanggilku Simen Suai. Pria berpakaian biru itu berkata dengan serius. Suai adalah nama spesialku. Kamu tidak boleh menggunakannya, kata Suai kecil sambil mengibaskan ekornya yang besar. Mengapa kamu menyebut keluargamu sebagai kemalangan? Muyu sangat penasaran. Itu Simen Wuji, tapi namaku Simen Cuik Xue. Semua orang memanggilku Simen Hao Suai. Anda bisa memanggil saya Simen Suai. Pria berbaju biru itu mengoreksi lagi. Lalu kenapa dia menyebut keluarga musial? Pria berpakaian biru memutuskan untuk mengabaikan pertanyaan ini kali ini. Dia terbatuk dan berkata dengan serius, "Rekan Daois, Nona ingin aku mengambil nyawamu, jadi aku tidak berencana membiarkanmu hidup. Namun, ketika saya membunuh orang, saya harus membiarkan mereka mati dengan jelas." Orang tua itu berkata dengan cara ini, "Mereka tidak akan mengganggumu sebagai hantu setelah mereka mati. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, cepat ucapkan, 'Aku akan menunggumu sampai selesai.' Orang ini sungguh aneh, dia bahkan memperhatikan pembunuhan orang, namun Mu Yu tidak takut." Dia terus bertanya, mengapa kamu menyebut keluarga Musial? Apakah ini pertanyaan terakhirmu? Pria berpakaian biru memutar matanya. Ya, kalau tidak, aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Muyu dengan serius menganggukkan kepalanya. Simen Wuji menghela nafas tanpa daya. Dia menggunakan tangannya untuk menyisir rambutnya dan dengan lemah berkata, ini adalah cerita yang sangat panjang. Ini dimulai dari saat Pan Gu menciptakan dunia. Omong-omong, pada saat itu, dunia masih dalam kekacauan. Simen Wuji, Kenapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong ketika aku memintamu untuk membunuh seseorang? Kulit Rowana sangat jelek. Simen Wuji mengedipkan matanya. Kalau begitu aku akan membuat cerita yang panjang menjadi pendek. Ketika saya berumur 4 tahun, nenek saya tenggelam. Ketika saya berumur 5 tahun, kakek saya tiba-tiba meninggal. Ketika saya berumur 6 tahun, ayah saya dibunuh untuk membalas dendam. Ketika saya berumur 7 tahun, ibu saya bunuh diri. Ketika saya berumur 8 tahun, saya dijual ke rumah bordil karena saya terlalu tampan. Orang tua bejat itu menyukaiku. Baru setelah dia melepas celanaku, dia menyadari bahwa aku adalah seorang laki-laki. Setelah itu, karena bakat dan kecerdasan bawaanku yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dia memutuskan untuk menjadikanku sebagai muridnya. Ketika lelaki tua malang itu mendengar pengalamanku, dia memberiku nama Simen Wuji. Namun, ketika saya keluar untuk bergaul, saya menyebut diri saya Simen Chuixue. Anda bisa memanggil saya Simen tampan. Setelah Simen Wuji selesai berbicara, dia menaburkan segenggam bunga Kemudian, dia mengeluarkan seruling dan memainkan nada sedih. Mu Yu juga terpengaruh oleh suasana ini. Dia tidak menyangka kalau kehidupan pria ini ternyata begitu menyedihkan. Dia pasti telah melakukan kesalahan di kehidupan sebelumnya. Itu sebabnya keluarganya sangat disayangkan dalam kehidupan ini. Suara seruling simen wuji panjang dan sedih, dan Mu Yu tanpa sadar membenamkan dirinya dalam melodi ini. Detak jantungnya berdetak seiring dengan melodi ini, kemudian melodi seruling menjadi lambat, dan detak jantung Mu Yu juga mulai melambat. Mu Yu, jangan tenggelam dalam melodi seruling. Happy dan yang lainnya juga melihat sinyalnya dan berlari bersama Tian Ran. Dia kebetulan melihat Simen Wuji memainkan seruling. Dia segera mengerti bahwa orang ini akan menimbulkan masalah lagi. Dia menutup telinganya dan berjalan di belakang Muyu. Mengangkat kakinya, dia langsung menendang Muyu. Muyu terbangun dengan kaget. Simen Wuji tidak memainkan seruling, dia menggunakan melodi untuk membunuh. Ayah, saya katakan, tuan muda selamat. Saya membunuh seseorang, mengapa Anda ikut bersenang-senang?" Simen Wuji agak kesal saat dia meletakkan serulingnya. Salah satu jurus pembunuhnya adalah seruling menuntut kematian ini. Banyak orang yang tidak berjaga-jaga tewas akibat tindakannya ini. Wajahnya tebal dan dia bisa bicara omong kosong. Cara termudah adalah menceritakan pengalaman hidupnya kepada orang lain sehingga membuat orang lain lengah. Bahkan jika Muyu tidak bertanya, dia akan mencari alasan lain untuk memberitahu orang lain tentang pengalaman hidupnya yang tidak menguntungkan. Aku hampir jatuh ke dalam perangkapnya. Muyu merasakan sedikit ketakutan yang masih ada. Simen Wuji ini sebenarnya sangat aneh. Apa sebenarnya latar belakangnya? Kakak Muyu, kamu baik-baik saja? Tian Ran juga berlari mendekat. Dia dan Happy juga datang setelah melihat sinyalnya, tapi mereka tidak berani mendekat. Mereka hanya berkeliaran di sekitarnya. Kemudian, mereka bertemu Muyu. Wanita cantik dan anggun adalah pasangan yang cocok untuk pria. Ketika Simen Wuji melihat Tian Ran, dia langsung tercengang. Tidak apa-apa jika dia tampan, tapi dia juga bejat. Dan dengan kemunculannya, banyak gadis muda yang kehilangan pijakan secara tragis berada di tangannya. Nona Tian Ran, senang bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Simen Wuji mengibaskan rambutnya dan membungkuk dengan anggun. Gerakannya halus dan sopan. Menurut alur ceritanya, gadis-gadis biasa akan tersipu dan dengan malu-malu menganggukkan kepala. "Baru saja, apakah kamu ingin membunuh kakak laki-lakimu, muyu? Tian Ran meletakkan tangannya di pinggangnya dan bertanya dengan marah. Plotnya tidak berkembang seperti ini. Simen Wuji bergumam dalam hati, tapi dengan sangat cepat dia mengungkapkan senyuman dan menyesuaikan sikap baik tuan muda. "Nona Tian Ran, kamu salah paham." "Baru saja?" aku sedang membandingkan catatan dengan kakakmu, Muyu. Anda tahu, bukankah dia baik-baik saja? F asteris 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 kamu benar-benar tidak tahu malu. Muyu dengan keras mengutuk. Simen Wuji tidak merasa dirinya tidak tahu malu. Kulitnya tidak tebal selama satu atau dua hari, Nona benar-benar wanita tercantik yang pernah saya lihat. Saya benar-benar menyesal tidak bertemu dengan kakakmu Muyu sebelumnya. Pencapaian musik kakak Muyu berada di luar jangkauan saya. Baru saja, kakak Muyu telah berjanji untuk bertukar musik denganku di Taman Luin. Pada saat itu, jika Nona dapat memberiku kehormatan untuk hadir, maka itu akan menjadi hal yang sangat langka. Muyu benar-benar yakin dengan sikap Simen Wuji yang tidak tahu malu. Tadi, dia masih menyembunyikan belati di senyumannya dan ingin membunuhnya. Namun, setelah melihat Tian Ran, sikapnya berubah drastis. Dia dengan tulus ingin berusaha berteman dengan Tian Ran. Apakah begitu? Tian Ran terlalu naif. Dia tidak tahu jenis obat apa yang dijual Simen Wuji, jadi dia menanggapi masalah ini dengan serius. Simen Wuji. Apakah kamu akan membantuku membunuhnya atau tidak? Rou Ana dengan marah mengertakkan giginya. Nona Rou, kita berdua adalah orang-orang yang berbudaya. Berkelahi dan membunuh akan melukai perasaan. Soalnya, terakhir kali kamu dan aku juga tidak melakukannya dengan sengaja, kan? Simen Wuji berpura-pura menjadi orang yang berbudaya lagi. Kalian berdua tunggu saja. Rou Ana menghentakkan kakinya dan melayang ke langit. Lalu dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Hei, Guzengmu. Muyu melemparkan Guzeng ke arah Rou Ana. Rou Ana dengan marah menangkapnya dan kemudian menghilang. Nona row jangan terburu-buru pergi. Bagaimana kalau Anda meninggalkan kontak Anda, saya juga menyambut Anda untuk datang ke Taman Luin. Simen Wuji berteriak dari belakang, tapi roh Ana sudah terbang jauh. Simen Wuji sedikit menggelengkan kepalanya, pikiran Nona Rou agak kecil. Terakhir kali, bukankah aku tidak sengaja menyentuh pantatnya yang harum? Bahkan sampai sekarang, dia masih menyimpan dendam. F asteris 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 kamu menyentuh pantatnya, aku menyentuh dadanya. Kenapa dia melawanku sampai mati? Tapi membiarkanmu pergi. Mu Yu tercengang, ternyata orang ini juga pernah melakukan hal serupa. Mu Yu hanya ingin menamparkan orang ini sampai mati. Mereka semua berada dalam situasi yang sama, namun dia masih berani membunuh seseorang demi dia. Ah, Kakak Mu Yu, kamu juga mesum! Tian Ran tanpa sadar menutupi dadanya dan berteriak tidak puas. Mu Yu mengedipkan matanya, menunjukkan bahwa dia sangat polos. Dia buru-buru menjelaskan, saat itu situasinya sangat mendesak, jadi bagaimana dia bisa begitu peduli? Dia memikirkannya dengan hati-hati, perasaan seperti itu tidak buruk. Saat ini, gadis berusia 16 tahun berkembang begitu cepat, Tian Ran juga tidak kecil. "Bah, bah, Tian Ran adalah adik perempuanku, bagaimana aku bisa berpikiran seperti itu?" Yu agak membenci dirinya sendiri. Yu, kamu bahkan berani makan tahu Rou anak ini. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Meskipun Kailai mengatakan ini, senyuman di wajahnya mengkhianatinya. Kamu tahu bahwa wanita dari sekte giok dan sekte debu merah sangat murni." Mereka tidak mengizinkan pria menyentuh tubuh mereka. Berapa banyak pria muda ambisius yang bangga menikahi wanita dari Sekte Giok? Kamu, di sisi lain, langsung menyentuhnya. Pantas saja ekspresinya begitu jelek. Hati-hati, wanita dari Sekte Giok tidak boleh dianggap enteng. Muyu dan aku sama-sama menyentuh tubuh kakak perempuan Tianran. Xiao Shuai mengangkat kakinya dan berkata, "Jangan bicara, Muyu menekan Xiao Shuai ke pelukannya." Tianran cemberut dan menatap Muyu dengan ketidakpuasan. "Aku sudah bilang itu tidak disengaja." Karena wanita dari sekte giok sangat murni, mereka harus lebih berhati-hati saat keluar sendirian. Selain itu, mengapa dia datang ke tempat ini tanpa alasan? Muyu memberi isyarat dengan tangannya. "Ku bilang, kakak perempuan abadi juga cukup menyedihkan. Pertama Simen Wuji menyentuh pantatnya, lalu Muyu menyentuh dadanya. Bukankah mereka mengatakan bahwa kultivator biasa tidak bisa menyentuh kakak perempuan abadi? Kenapa Nona Rou begitu mudah disentuh? Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya juga akan mencoba peruntungan saya." Aku ingin mencubit pipinya, gumam Kailai dengan kesal. Simen Uji mendengar kata-kata Kailai dan langsung tertawa. Dia menepuk bahu Muyu. Saudaraku, kamu juga memiliki pengalaman yang sama denganku. Jika kamu memberitahuku sebelumnya, kita tidak akan salah paham, bukan? Oh iya, tempatnya itu terasa cukup enak, tapi menurutku tempat yang kamu sentuh mungkin terasa lebih enak lagi. Cepat beritahu aku bagaimana rasanya. Saya telah melihat banyak wanita, tetapi orang-orang dari Sekte Giok belum pernah menyentuh tempat itu. Cukup bagus, kamu bisa pergi dan mencobanya. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengalahkanmu. Muyu merasa bahwa setidaknya dibandingkan dengan Tian Yun, meskipun keduanya tidak tahu malu. Simen Wuji lebih murah hati. Aku ingin mencobanya, tapi primengsin dari Sekte Giok juga ada di sini. Aku tidak sanggup menyentuhnya. Simen Wuji menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika kamu menyentuh primengsin, maka Sekte Giok pasti akan melawanmu sampai mati. "Kailai berkata dengan serius, siapa Mu Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengsin, itulah wanita yang didambakan banyak pria, kata Kailai dengan tercengang. Muyu ingat gadis grafiti jelek yang dia gambar di buku pelajarannya. Mungkinkah itu Mengsin? Tian Ran mendengarkan diskusi ketiga pria ini. Semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Tanpa penjelasan apapun, dia menarik Kailai dan Muyu pergi. Jika mereka terus tinggal di sini, mungkin Muyu akan disesatkan oleh Kailai dan Simen Wuji. 147. Dari mana datangnya Simen Wuji ini? Tidak apa-apa jika dia tidak tahu malu, tapi kenapa dia begitu narsis. "Muyu bertanya dengan bingung, Simen Uji ini bukan orang baik. Dia berasal dari sekte jahat. Muyu, kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang dari sekte jahat. Orang-orang dari sekte jahat melakukan sesuatu sesuai dengan kesukaan mereka sendiri. Membunuh orang juga merupakan sesuatu yang mereka lakukan dengan santai. Mereka beribadah untuk melakukan sesuka mereka. Ini awalnya bagus, tetapi begitu mereka benar-benar dimanjakan, mereka akan melakukan banyak hal yang keterlaluan dan tidak mengikuti aturan." Di dunia budidaya, mereka adalah eksistensi yang ditolak, namun mereka juga mempunyai kekuatan yang tidak masuk akal. Orang-orang dari sekte jahat sangat sulit diatur; mereka tidak suka terikat oleh aturan dan peraturan. Mereka melakukan banyak hal sesuai dengan kesukaannya sendiri, menyinggung banyak orang. Sepertinya orang-orang dari sekte jahat bukanlah orang baik. Mengapa berbagai sekte tidak bersatu untuk melenyapkan mereka? Sejak zaman kuno, kebaikan telah menekan kejahatan. Orang-orang dari sekte jahat tidak bermoral dalam membunuh orang. Mungkinkah tidak ada seorang pun yang ingin melenyapkannya sepenuhnya? Muyu mengerutkan kening. Meskipun orang-orang dari sekte jahat sangat keji, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Mereka hampir setara dengan delapan sekte. Tidak mungkin untuk melenyapkan mereka, terutama pemimpin spiritual mereka, si Ebulau. Orang-orang dari sekte jahat memiliki metode efektif mereka sendiri untuk menghadapi Yumon. Mereka kejam dan akan menggunakan metode tak terduga untuk melenyapkan Yumon. Saat berhadapan dengan Yumon, orang-orang dari sekte jahat tidak hanya berdiam diri dan menonton. Sebaliknya, Merekalah kekuatan utama dalam mengalahkan Yumon. Dibandingkan dengan Sekte Jahat dan Yumon, kami lebih condong ke arah Sekte Jahat. Bagaimanapun, mereka juga manusia. Kailai menjelaskan, Muyu mengangguk. Dia menemukan bahwa Tian Ran masih sangat tertekan dengan apa yang terjadi hari ini, jadi dia menghiburnya. Sekarang penginapannya hancur, mereka hanya bisa menemukan penginapan baru untuk ditinggali. Di malam hari, Xiao Shui menempel di Tian Ran di kamarnya. Muyu berbaring di tempat tidurnya, tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Sekarang Yumon telah muncul di kota Misbreat, dunia budidaya sudah mengetahui bahwa Yumon telah melarikan diri dari pegunungan Moyun. Kalau begitu, bagaimana Istana Sancong memandang masalah ini? Muyu awalnya berpikir bahwa setelah Yumon meninggalkan pegunungan Moyun, Istana tiga kali lipat akan dapat membantu tuannya menyingkirkan penjara pengurungan abadi. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, Yumon telah menyebabkan begitu banyak kerusakan pada kehidupan sehari-hari manusia. Dengan karakter Sancong, mereka pasti akan berusaha mengusir Yumon kembali ke pegunungan Moyun. Ini berarti Sancong tidak akan bisa membantu tuannya menghilangkan formasi langit dan bumi. Taman 50 li di selatan. Kenapa begitu jauh dari sini? Luosang, kenapa kamu lari begitu jauh? Mu Yu bergumam. Dia memikirkan kakak kedua Luosang, pria yang membawa semua orang menjauh dari pegunungan Moyun tidak lama setelah dia kembali. Dia meminta Yu pergi ke 50 Mile Garden di selatan untuk menemukannya. Namun, Tianran memberitahunya beberapa hari yang lalu bahwa Taman 50 Mile di selatan terlalu jauh dari sini. Benua Sancong begitu besar sehingga Muyu membutuhkan setidaknya satu bulan untuk sampai ke Taman Fifty Mile di selatan dari sini tanpa henti. Bagaimana aku bisa menemukan bajingan itu sendirian? Master Kedokteran dengan jelas memberitahu Muyu bahwa Tian Ran harus kembali ke Sekte Danding bersama Kailai dan yang lainnya. Kemudian, Master Kedokteran akan mengirim Tian Ran ke Sekte Debu Merah. Tidak mungkin bagi Tian Ran membawa Muyu ke Taman Fifty Mile di selatan. Namun, Muyu sama sekali tidak mengenal benua Sancong akan menjadi masalah baginya untuk menemukan seseorang di benua Sanchong yang besar. Kamu tidak tahu, tapi aku tahu. Saat Muyu khawatir sendirian, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Muyu menoleh dan melihat. Apa yang dilihatnya sangat membuatnya takut sehingga dia segera turun dari tempat tidur. Brengsek, kemalangan keluarga, apa yang kamu lakukan di sini? simen Uji menopang kepalanya dengan satu tangan dan mengipasi dirinya dengan tangan lainnya. Dia tanpa sadar berbaring di samping Muyu dan menatapnya dengan ejekan. Tentu saja aku di sini untuk mencarimu. Simen Wuji dengan santai berkata, juga, ini Simen Wuji, bukan kemalangan keluarga. Kamu bisa memanggilku Simen Cui Sui, atau disingkat Simen Tampan. Kamu gila, jika ada sesuatu, maka ada sesuatu. Apakah kamu tidak tahu cara mengetuk? Anda sudah besar, apakah Anda mencoba menjadi gay dengan datang ke tempat tidur saya? Mu Yu sangat terkejut. Dia tidak tahu bagaimana orang ini masuk, dan dari mana dia datang hingga naik ke tempat tidurnya. Aku bukan gay. Aku lelaki heteroseksual. Simen Wuji mengedipkan matanya. Kau seorang yang terbelakang. Keluar. Mu mengutuk. Bagaimana mungkin orang normal menyelinap ke tempat tidur pria dan berpose dalam posisi genit? Jangan terlalu marah. Aku melihatmu sedang memikirkan sesuatu, jadi aku ingin bercanda denganmu. Tapi sepertinya kamu tidak menyukai lelucon ini. Simen Wuji berkata dengan sedikit penyesalan. Mu melihat jendela di sampingnya terbuka. Simen Wuji pasti masuk dari jendela. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator alam Yuanying. Kecepatannya sangat cepat, sehingga dia bahkan tidak menyadarinya. Hanya hantu yang menyukai lelucon ini keluar. Muyu mengertakkan gigi karena marah, dikatakan bahwa orang-orang dari sekte jahat tidak terkendali, keras kepala, dan jujur. Di mata mereka, menabrak ranjang seorang pria di tengah malam adalah hal yang paling menarik. Hanya orang-orang dari sekte jahat yang akan melakukan hal yang tidak biasa seperti ini. Bagaimana seorang kultivator normal bisa melakukan hal seperti ini? Aku hanya ingin bertanya. Aku selalu merasa bahwa kamu bukan saudara yang sederhana. Dada Peri Rouana dari sekte Giok diserang olehmu, tapi kenapa bahkan gadis suci kecil Tian Ran dari sekte Debu Merah begitu baik padamu? Saya belum pernah menyentuh Saintest Kuil sebelumnya. Bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Kenapa dia tidak membencimu? Simen Wuji duduk dan bertanya dengan serius. Brengsek, Anda naik ke tempat tidur saya untuk bertanya tentang perempuan. Perutmu penuh amarah, kenapa kamu tidak bertanya sendiri padanya? Simen Wuji melambaikan tangannya, "Dokter tua itu ada di sana. Aku tidak ingin menyentuh kesialannya." Setelah memikirkannya, aku hanya dapat menemukanmu. Keluar, Muyu menekankan setiap kata yang harus diucapkan. Menerima pria lain di tempat tidurnya di tengah malam, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, pemandangan ini sangat canggung. Bagaimanapun, aku bisa dengan mudah menjatuhkanmu. Tidak bisakah kamu menghormati identitasku sebagai seorang ahli? Simen Wuji sama sekali tidak punya niat untuk pergi. Para ahli tidak akan senormal ini. Keluar, Muyu menunjuk ke jendela untuk mengirimnya pergi. Baru saja ku dengar kamu sedang mencari seseorang bernama Luo Sang, kan? Simen Wuji tersenyum tipis, saya juga kenal seseorang bernama Luo Sang. Apa yang ingin Anda katakan? Jantung Muyu melonjak, Simen Wuji kenal Luo Sang. Katakan padaku horoskop dan hobi Tian Ran, lalu aku akan memberitahumu cara menemukan Luo Sang. Simen Wuji mengeluarkan sisir entah dari mana dan mulai menyisir rambutnya. Orang ini benar-benar gila, meskipun dia tidak gila, dia sangat ceroboh. Keluar, juga, apa itu horoskop? Muyu duduk di kursi dan menatap Simen Wuji. Horoskop ah! Itulah buku harta karun cinta yang saya rangkum setelah berkelana di antara bunga. Saya mengelompokkan perempuan berdasarkan karakternya yang berbeda-beda. Misalnya yang suka kebersihan dan punya misofobia, saya kategorikan Virgo. Peri Rouana dari sekte giok adalah Virgo. Jika ada pria yang berani menyentuhnya, dia tidak akan beristirahat sampai pria itu mati. Peri Mengsin dari sekte giok adalah Libra. Dia cantik dan baik hati. Dia sangat adil dalam menangani masalah. Dia tidak akan menolakku atau menerimaku. Nona Beia dari perusahaan juta dolar adalah Sagittarius. Dia lincah dan berhati hangat. Saya juga sangat menyukainya. Orang suci kecil Tian Ran. Saya tidak memahami situasinya, jadi saya tidak dapat mengkategorikannya. Simen Uji mengeluarkan buklet berwarna merah muda, seolah dia sangat familiar dengannya. Dia terus membolak-baliknya. Di dalam buklet itu ada catatan setiap gadis yang dia sukai. Di saat yang sama, dia juga terus menganggukkan kepalanya. "Aku memperingatkanmu, Tian Ran adalah adik perempuanku. Jangan punya ide apapun tentang dia. Muyu tidak ingin Tian Ran diganggu oleh pria aneh ini." Tianran adalah gadis yang murni. Bagaimana pria ini bisa mencemari dirinya? Tianran adalah adik perempuanmu, maka itu mudah untuk ditangani. simen Wuji memejamkan mata dan membenamkan dirinya dalam fantasinya sendiri. Dia sangat puas dengan jawaban ini. Sangat mudah untuk membicarakan kakak dan adik. Saya melihat bahwa saudara laki-lakimu Yu juga tidak mudah untuk dihadapi. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal vulgar seperti diam-diam menyentuh gadis sepertiku. Artinya kita ditakdirkan untuk bersama. Bukankah seharusnya orang yang ditakdirkan menjadi mertua? Benarkan, Kakak ipar masa depan, Kakak ipar, adikmu, wajahmu dipenuhi garis-garis hitam. Aku tidak akan sefulgar kamu. Apakah kamu memiliki pemikiran seperti ini setiap kali melihat kecantikan? Menjadi mertua, berapa banyak mertua yang Anda miliki? Pria ini memiliki penampilan dan kekuatan, jadi dia pasti telah menyakiti banyak gadis. Simen uji menggelengkan kepalanya, "Kakak ipar, kamu tidak tahu, ah. meski aku agak bermoral, tapi aku hanya punya teman akrab dengan banyak perempuan." Tidak ada gadis sejati yang bisa menggerakkan hatiku. Bagi orang seperti saya yang telah mengarungi ribuan bunga dan tak pernah tersentuh sehelai daun pun, sebenarnya saya punya standar tersendiri dalam memilih pasangan. Saya telah bermimpi lebih dari sekali bahwa seorang gadis mengenakan kain muslin hijau muncul di hadapan saya. Dia sangat murni dan matanya sangat jernih. Lalu Tian Ran muncul hari ini. Setelah dia pergi, mau tak mau aku memikirkannya dan mau tidak mau mengikutinya. Tian Ran juga punya waktu ketika dia memakai pakaian biru. Dalam mimpiku, Aku juga memimpikannya, seorang gadis suci mengenakan pakaian biru. Saya ingat dia juga mengenakan pakaian putih. Dalam mimpiku, dia sesekali mengenakan kain Muslim putih dan berjalan santai ke arahku. Sial, kamu tidak tahu malu! Apakah gadis dalam mimpimu beraneka warna? Muyu merasa orang berkulit tebal seperti ini harus digantung dan dipukuli. Bagaimanapun, dia tidak akan merasakan sakit apapun. Yang penting bukanlah apa yang dia kenakan, tapi temperamennya. Mengerti? Simen Uji berkata dengan sabar. Muyu sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Orang ini selalu punya alasannya sendiri, jadi dia kembali ke topik utama. Ceritakan padaku tentang Luo Sang Lo, dan lihat apakah Luo Sang yang aku cari. Simen Wuji tidak menjawab pertanyaan Muyu, malah terus bertanya, "Bisakah kamu memberiku informasi kontak kakakmu?" Beritahu burung pembawa pesanku di mana menemukannya. Ceritakan padaku tentang Luo Sang, apa yang biasanya disukai Tian Ran, apakah dia sangat baik hati? Ceritakan padaku tentang Luo Sang, apakah ada orang yang mengejar Tian Ran? Saya harus membersihkan beberapa saingan cinta. Ceritakan padaku tentang Luosang. Mu Yu mengerutkan kening. Simen Wuji sepertinya sengaja menghindari topik Luosang. Siapa sebenarnya Luosang yang bahkan Simen Wuji tidak ingin membicarakannya? Simen Wuji merenung sejenak, lalu bertanya, kamu benar-benar tidak tahu siapa Luosang. Jika Anda tidak mengenal Luosang, mengapa Anda mencarinya? Tentu saja aku tahu Luosang, identitasnya, Mu Yu tidak dapat melanjutkan berbicara. Apa identitas Luosang? Kakak kedua gunung Luochen, Siapa di benua lapisan ketiga yang tahu tentang sekte Luo Chen? Tapi, Luo Shang telah mengembara di benua lapisan ketiga selama bertahun-tahun. Jadi, apakah dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri atau tidak? Mu Yu benar-benar tidak tahu. Luo Sang bukan orang biasa; identitasnya tidak biasa. Simen Uji berkata sambil tersenyum, "Identitas Luo Shang tidak biasa." Mu Yu mengerutkan kening, entah itu dia atau Luo Shang, Identitas mereka tidak biasa, karena tuan mereka adalah dewa sejati dari benua lapisan ketiga. Muyu tahu bahwa Luo Sang pasti tidak akan membicarakan masalah ini, dan dengan rasa hormat yang dimiliki Luo Sang terhadap tuannya, mustahil baginya untuk membicarakan masalah ini kepada siapapun. 148. Apa yang istimewa dari dia? Muyu memandang Simen Wuji yang berpura-pura menjadi misterius dan merasa bahwa kata-kata orang ini tidak dapat diandalkan. Lebih baik jika kamu tidak mengetahuinya. Orang itu selalu sangat rendah hati, tapi aku dapat memberitahumu di mana menemukannya. Pada tanggal 8 Agustus dia diundang ke Pulau Abadi Terapung seperti aku. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa menemukannya di sana. Simen Wuji menyimpan buklet merah muda itu dan melayang ke kursi di seberang Muyu. Pulau Abadi Terapung. Muyu merasa semakin bodoh. Dari cara Simen Wuji berbicara tentang Pulau Abadi Terapung, sepertinya itu adalah tempat yang diketahui semua orang. Hanya Muyu yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kamu seharusnya tahu tentang tempat itu, kan? Bagaimanapun juga, sebagai calon kakak iparku, aku akan memberitahumu hal ini. Di masa depan, kamu harus menyampaikan kata-kata yang baik untukku di depan Tianran. Si Men Wuji meminum secangkir anggur dan tersenyum pada Mu Yu. Lalu, dia menghilang di luar jendela. Di masa depan, aku pasti akan menutup jendela saat aku tidur. Kalau tidak, orang sembarangan akan masuk. Mu Yu berjalan ke jendela dan menutupnya. Dia akan bertanya kepada Kailai tentang Pulau Terapung Abadi besok pagi. Keesokan harinya, saat matahari akan terbit, Mu Yu sudah bergegas ke kamar Kailai. Kailai sedang mendengkur di tempat tidur, dan dia dibangunkan oleh Mu Yu. Kamu tidak tahu tentang Pulau Abadi Terapung. Kailai menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan mata mengantuk. Tempat apa itu? Mu teringat kembali saat pertama kali dia bertemu Tian Ran. Dia menertawakan Tian Ran karena tidak tahu tentang sekolah itu. Sekarang, dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan Tian Ran ketika dia pergi ke pegunungan Moyun sendirian. Pulau Abadi Terapung bukanlah tempat yang bisa dikunjungi siapapun. Mereka yang bisa pergi ke sana semuanya adalah talenta muda terkenal. Budidaya mereka yang bisa pergi ke sana setidaknya berada di tahap jiwa baru lahir. Selama periode jindan, mereka yang pergi yang ada hanya pelayan yang menyajikan teh dan air. Perlu dicatat bahwa sebagian besar talenta muda dari sekte dan klan di tiga benua sangat bangga dan menyendiri. Hanya Huai Mian yang bisa mengundang semuanya. Huai Baiwan adalah seorang pengusaha yang menghususkan diri dalam berbisnis untuk para petani. Dia sangat kaya dan berkuasa. Ada pepatah di dunia kultivator, harta apapun yang ingin Anda beli ada di tangan Huai Baiwan. Saat Kailai memikirkan Huai Baiwan, wajahnya juga penuh kekaguman. Huai Baiwan adalah orang yang luar biasa. Setiap tempat di alam budidaya memiliki perusahaan dagang bernama Perusahaan Dagang Baiwan. Jika Anda ingin membeli sesuatu, Anda hanya perlu pergi ke Perusahaan Dagang Baiwan. Jika barang tersebut terlalu berharga dan tidak ada stoknya, mereka akan memberikan batas waktu dan bisa mendapatkannya dalam jangka waktu tertentu. Namun, semakin berharga barang tersebut, semakin banyak batu roh yang dikonsumsinya. Terkadang, Ketika sekte Pil Cauldron kami ingin memurnikan jenis pil tertentu, jika kami tidak memiliki cukup bahan, kami akan membelinya dari perusahaan dagang yang bernilai 1 juta yuan. Pada dasarnya, tidak apa-apa. Apakah mempunyai satu juta yuan sekuat itu? Jika seseorang ingin membeli pedang surga dewa sejati, apakah dia bisa mendapatkannya juga? Muyu mengerutkan bibirnya. Dia sendiri memiliki pedang bayangan dewa sejati. Sembilan pedang langit milik dewa sejati dapat digabungkan menjadi satu. Oleh karena itu, semua patung dewa sejati di tiga benua hanya memiliki satu pedang langit. Guru hanya memberikan pedang langitnya kepada orang-orang yang menurutnya layak. Muyu tidak percaya bahwa Huai Baiwan akan dapat menemukan keberadaan pedang surga. Bukan tidak mungkin, asalkan mampu, setiap tahun pemilik pulau abadi terapung akan mengirimkan undangan kepada anak-anak muda terkenal di alam budidaya. Tanpa undangan, Anda tidak bisa masuk. Akan ada lelang besar di sana, dan barang-barang yang dilelang semuanya sangat berharga. Bahkan saudara bela diri senior Xiao Hua menerima undangan dari pulau abadi terapung. Saya berpikir ketika saya mencapai tahap jiwa baru lahir, saya seharusnya bisa menerima undangan juga. Wajah Kailai penuh fantasi, dia sebenarnya dianggap jenius, namun budidayanya belum mencapai tahap jiwa baru lahir. Oleh karena itu, dia tidak menerima undangan dari Pulau Abadi terapung. Dia adalah murid dari seorang ahli pengobatan hebat dan juga seorang alkemis. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, dia secara alami akan menerima perlakuan istimewa. Bahkan Bunga Kecil pun menerima undangan. Muyu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Bunga Kecil selalu tidak menyukai Muyu. Dia tidak mengira Bunga Kecil akan menjadi salah satu talenta muda. Kailai tertawa dan berkata, "Jangan meremehkan kakak seniorku. Dia sungguh kuat." Namun banyak orang dari Sekte Danding telah menerima undangan dari Pulau Abadi Terapung. Bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis. Kamu tahu apa maksudku? Siapa saja talenta muda yang biasa pergi ke sana? Muyu ingin tahu lebih banyak tentang talenta muda dari Sekte lain di tiga benua. Dengan cara ini, dia tidak akan terlihat terlalu bodoh saat keluar di masa depan. Kailai memiringkan kepalanya dan berkata, biarkan aku berpikir. Tan Rui, yang berada di Cakrawala ketiga dari tahap jiwa yang baru lahir, bertarung melawan sepuluh penggarap tahap jiwa baru lahir Cakrawala kelima tanpa kalah. Monster berusia 19 tahun itu berasal dari degerbang neraka. Sirang dari Sekte Kekaisaran Duniawi dikatakan telah menaklukkan beruang bumi tahap jiwa baru lahir Cakrawala ke-9 selama periode jindan. Sekte Kekaisaran Duniawi selalu berurusan dengan makhluk roh. Mereka punya metode uniknya masing-masing. Namun, menundukkan monster roh tahap jiwa baru lahir selama periode jindan adalah sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya. Sekte Kekaisaran Duniawi sedang mempersiapkannya sebagai pemimpin sekte masa depan mereka. Mengsin dari Sekte Giok adalah Dewi yang membunuh lima bandit tahap jiwa baru lahir Cakrawala ke-7 yang terkenal kejam dengan lagu berjudul Mimpi Mabuk. Kelima bandit itu menyebut diri mereka Battle Wolves. Mereka melakukan segala macam kejahatan dan banyak penggarap tahap jiwa baru lahir meninggal secara tragis di tangan mereka. Namun pada akhirnya, mereka dibunuh oleh seorang gadis kecil. Saya pikir mereka pasti mati dengan mata terbuka lebar. Muyu diam-diam mendengarkan pidato Fasih Luilai, berbicara tentang talenta muda paling berkualitas dari tiga benua yang akan diundang. Dia menyadari bahwa tingkat kultivasi terendah dari orang-orang ini berada di tahap jiwa yang baru lahir. Kebanyakan dari mereka berusia tidak lebih dari 20 tahun, namun kebanyakan dari mereka telah melakukan sesuatu yang mengguncang dunia kultivasi. Misalnya, Tian Ran yang mencapai tahap jiwa baru lahir pada usia 15 tahun tidak diundang. Tian Ran tidak melakukan apapun yang diketahui semua orang. Namun, jika orang-orang di tiga benua mengetahui bahwa Tian Ran adalah putri tidak sah dari dewa sejati, Tian Ran pasti akan menjadi pusat perhatian. Setiap tahun, 99 orang diundang. 99 orang ini mewakili pemuda paling berprestasi di tiga benua. Dapat menerima undangan adalah simbol status. Artinya di mata Huai Baiwan, Anda adalah 99 pemuda paling berprestasi di generasi muda. Banyak orang yang tidak ada dalam daftar tidak yakin dengan peringkat ini. Namun, Pulau Fusian adalah wilayah Huai Baiwan. Oleh karena itu, dia bisa mengundang siapapun yang dia mau. Bahkan jika Anda tidak setuju, Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak memenuhi syarat? kata Kailai. Huai Baiwan telah menciptakan peringkat talenta muda di tiga benua. Beberapa orang jenius yang tidak ada dalam daftar tentu saja merasa tidak puas. Huai Baiwan adalah seorang pengusaha. Dia sangat pandai menilai orang. Banyak orang di dunia budidaya setuju dengan peringkatnya. Oh iya, ada juga si Men Wu Hao yang kita temui kemarin. Meski orang ini gila, dia memang sangat kuat. Dia dikatakan tak terkalahkan di Nas Chen Soul Stage. Dia tidak hanya tahu cara memainkan seruling. Kekuatan sebenarnya adalah Evil Nether Fan di tangannya. Ini sangat aneh. Saya ingat ketika dia pertama kali menjadi terkenal, banyak orang dari sekte lurus tidak tahan dengan cara sekte jahat melakukan sesuatu. Mereka juga tidak yakin bahwa seseorang dari sekte jahat dapat diundang ke Pulau Fusian. Oleh karena itu, banyak pemuda yang berusaha mencari masalah dengannya. Pada akhirnya, mereka semua diberi pelajaran oleh Simen Wu Hao. "Sejak itu, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya," kata Kailai. "Muyu tidak meragukan kekuatan Simen Wu Hao. Orang ini melakukan sesuatu dengan santainya." Di tengah malam, dia bahkan pergi ke tempat tidur seorang pria untuk menanyakan tentang seorang gadis. Orang seperti ini yang melakukan sesuatu sesuai keinginannya tentu saja akan menyinggung perasaan banyak orang. Fakta bahwa dia masih hidup dan menendang serta belum dipukuli sampai mati sangatlah jelas. Orang ini tampak cukup bermartabat. Dia bisa dianggap sebagai idola yang kuat jika bukan karena dia melakukan sesuatu sesuai keinginannya seperti orang gila. Muyu mungkin akan sedikit mengaguminya. Pernahkah kamu mendengar tentang Luo Sang? Muyu bertanya. Luosang. Siapakah Luosang? Kailai sebenarnya tidak mengetahui nama Luosang. Ini aneh. Apakah Simen Hao mengatakan bahwa Luosang juga menerima undangan dari Pulau Fusian? Karena itu, Luosang pasti telah melakukan sesuatu yang disukai Huai Baiwan. Bagaimana mungkin Kailai tidak mengetahuinya? Apakah Pulau Fusian jauh dari sini? Mu Yu bertanya. Tidak terlalu jauh. Jaraknya sekitar 500 mil sebelah utara kota Lansi. Kenapa kamu ingin pergi ke sana? Kailai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanggal 8 Agustus setengah bulan dari sekarang, Mu sangat ingin pergi mencari Luosang. Dia tidak punya siapapun yang bisa diandalkan saat ini. Jika dia pergi ke Fifty Mile Garden di selatan untuk menemukan Luosang, jaraknya terlalu jauh. Pulau Fusian lebih dekat. Tentu saja, dia akan pergi ke sana untuk mencari Luosang. Mu Yu menganggukkan kepalanya. Apakah kamu punya cara agar aku bisa menyelinap masuk? Kailai menggelengkan kepalanya. Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke sana. Tempat itu dipenuhi dengan pemuda yang luar biasa. Jika Anda tidak memiliki kekuatan alam jiwa yang baru lahir, akan sangat sulit untuk tinggal di sana. Anda harus tahu bahwa anak muda sangatlah sombong. Jika ada perbedaan pendapat, mereka akan memulai perkelahian. Namun, hanya di sana Anda dapat melihat kekuatan generasi muda dunia kultivasi secara keseluruhan. Mengapa kamu mengatakan itu seolah-olah kamu bukan bagian dari generasi muda? Muyu tidak tertarik dengan tempat yang penuh dengan orang jenius ini. Dia hanya ingin mencari seseorang. Dia tidak berencana bertengkar dengan siapapun. Terlebih lagi, dia tidak bisa mengalahkan mereka. Kailai menyeringai, sebenarnya, aku ingin pergi juga. Tidak peduli betapa berbakatnya seseorang, mereka tetap harus sopan kepada seorang alkemis. Aku ingin pergi ke sana dan menjual pilku. Aku ingin merobeknya. Mereka punya bagaimanapun juga, uang. Selama dua hari berikutnya, apoteker master tidak terlihat. Selama beberapa hari ini, apoteker master sibuk menangani masalah Yumon. Dia mencari di setiap rumah di kota untuk melihat apakah masih ada susunan teleportasi Yumon yang tersisa. Konon, karena kerugiannya yang begitu besar, ia harus menulis banyak laporan ke Istana Sancong. Adapun bagaimana susunan teleportasi memasuki kota, tidak ada petunjuk. Itu adalah halaman yang ditinggalkan. Pemilik rumah sudah lama meninggal. Ketika Muyu melihat Master Apodecari, dia buru-buru meminta kailai dan yang lainnya untuk berkemas. Apoteker Master Ingin membawa mereka kembali ke Sekte Danding. Sekte Debu merah Ran tidak jauh dari Sekte Danding. Master Apodecari Ingin, dia kembali bersama mereka. Aku ingin pergi dengan kakak Muyu, Tian Ran tidak ingin kembali ke Sekte Debu Merah. Namun, kata-katanya tidak masuk hitungan. Apoteker Master bersikeras untuk membawanya pergi. Muyu tahu bahwa Tian Ran juga harus kembali ke Sekte Debu Merah. Jika dia mengikutinya, dia mungkin akan diganggu oleh Simen Wuji itu. Tian Ran, kembalilah dan beritahu mereka bahwa kamu aman. Jika kamu merindukanku, kamu tahu kemana aku akan pergi, kan? Muyu menepuk kepala Tian Ran. Jika dia tidak salah, dia akan pergi ke Fifty Mile Garden setelah menemukan Luo Sang di Pulau Terapung Abadi. Tian Ran mengenal Luo Sang, jadi dia harus tahu di mana menemukannya. Tian Ran mengangguk dengan enggan. Dia telah menyelinap keluar selama lebih dari setahun. Ketika dia kembali, dia pasti akan dimarahi. Namun, Feng Shen ingin dia menyampaikan surat kepada ibunya, jadi dia harus kembali. Teman kecil Muyu, aku yakin kita akan bertemu lagi. Master Apode cari menangkupkan tangannya ke arah Muyu. Sebelum Muyu pergi, dia membantunya menghilangkan beberapa ampas kayu. Dia berjanji jika dia punya waktu di masa depan, dia akan pergi ke Sekte Danding untuk membantu apoteker Master membuang sisa ampas kayu. Senior, hati-hati. Muyu buru-buru membalas salamnya. Dia menyaksikan Master apoteker menghilang ke Cakrawala bersama Tian Ran dan yang lainnya. Dia meraih suai kecil dan menjejalkannya ke dalam pelukannya. Dia juga bersiap untuk meninggalkan kota Lansi menuju Pulau Abadi Terapung. Nak, kamu mau pergi kemana? 149. Tian Yun mencibir dan berkata, "Bocah, kamu telah bersama Tian Ran dan yang lainnya selama beberapa hari terakhir. Ada juga bocah Kailai di sisimu. Aku tidak bisa menyentuhmu. Sekarang mereka sudah pergi, aku ingin untuk melihat siapa yang akan melindungimu hari ini." Yu mengerutkan kening. Orang ini sangat pendendam. Dia masih memikirkan masalah ini bahkan setelah sekian lama. Dia melirik Rou Ana dan berkata, "Kamerat Rou Anna, bukankah kamu juga tidak menyukai Tian Yun? Mengapa Anda menurunkan status Anda untuk bergaul dengannya? Berhenti bicara omong kosong." Tian Yun, bantu aku memotong tangan kirinya. Rou Ana berkata sambil mengertakkan giginya. Dia masih memikirkan masalah yang dimanfaatkan oleh Muyu. Rou Ana adalah perimurni dari Jadeget. Biasanya, dia tidak akan pernah membiarkan pria dekat dengannya. Lupakan si Menwuji, pria seperti itu, Muyu, bocah nakal itu, bukanlah apa-apa. Tian Yun segera tersenyum. Dia menoleh ke Muyu dan berkata dengan sengit, Nak, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan kesialanmu. Tidak masalah jika kamu menyinggung perasaanku. Tetapi, jika kamu menyinggung roh Ana, kamu lelah hidup. Yongcai, potong tangan kirinya untukku. Muyu dengan dingin menatap roh Ana dan berkata, "Semua orang mengatakan bahwa murid gerbang giok adalah peri. Menurutku, mereka lebih seperti penyihir. Bagaimana peri bisa begitu kejam? Mereka memblokir jalan di jalan, semakin banyak penonton, dan mereka semua menunjuk ke arah mereka. Kebanyakan orang mengetahui identitas Tian Yun dan roh Ana. Mengenai Muyu yang menyinggung kedua orang ini, mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati." Bocah ini tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Dari mana bocah ini berasal? Bagaimana dia menyinggung Tuan Muda Stargate? Huh, aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Tian Yun terkenal karena kekejamannya. Tian Yun biasanya adalah orang yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia kultivasi. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Rou Ana adalah peri gerbang giok. Kedua orang ini adalah bulan yang dikelilingi bintang kemanapun mereka pergi. Muyu, bocah liar entah dari mana ini, sebenarnya menyinggung kedua orang ini pada saat yang sama. Dia benar-benar tidak beruntung. Rou Ana bukan tandingan Muyu. Dia tahu bahwa Muyu memiliki dendam dengan Tianyun saat itu. Memikirkan bagaimana bagian sensitif tertentu dari dirinya telah disentuh oleh bocah liar, dengan kepribadiannya yang angkuh dan sombong, bagaimana dia bisa menanggungnya. Bahkan jika Muyu hanya membantunya karena kebaikan, dia tidak terlalu peduli. Jika hal semacam ini menyebar, reputasinya akan hancur di masa depan. Nak, apakah kamu akan memotong tangan kirimu sendiri, atau kamu ingin aku membantumu? Yongcai adalah pengawal pribadi Tianyun. Kultivasinya berada di tahap jiwa yang baru lahir, tapi dia tidak memberi Mu perasaan luas. Mu Yu selalu merasa bahwa kekuatan orang ini agak tidak layak menyandang gelar kultivator tahap jiwa baru lahir. Faktanya, apa yang Mu Yu tidak ketahui adalah bahwa orang-orang seperti Yongcai dilatih secara khusus oleh Gerbang Bintang untuk menjadi pengikut beberapa murid bangsawan periode jindan. Mereka adalah pengawal pribadi para murid ini. Mereka akan menggunakan sejenis pil obat untuk meningkatkan kultivasi seseorang ke tahap jiwa baru lahir. Namun, menggunakan pil obat untuk meningkatkan budidaya seseorang secara alami hanyalah masalah dangkal. Ia memiliki bentuk tetapi tidak memiliki kekuatan. Itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan tahap jiwa baru lahir yang sebenarnya. Budidaya King Song Tao dan Daoist Ji Hua jauh lebih tinggi daripada Yong Chai. Bagaimanapun, mereka hanya kekurangan energi spiritual untuk menerobos. Kultivasi mereka sendiri adalah nyata. Meski begitu, Yong Chai masih lebih kuat dari rata-rata murid periode jindan. Keberadaannya hanya untuk melindungi murid-murid zaman jindan. Setelah murid periode Jindan mencapai tahap jiwa baru lahir, mereka akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri di tiga benua. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Muyu hanyalah anak nakal dari zaman Jindan, dia tidak menaruh perhatian sama sekali. Orang ini bukanlah seorang kultivator tahap jiwa baru lahir. Jangan takut padanya, gumam suai kecil. Muyu bukan orang yang bisa dianggap enteng. Bagaimanapun, dia adalah penerus dewa sejati. Dewa sejati mampu menghancurkan Gui Suanyu, yang berada di tahap jiwa baru lahir, dengan budidayanya selama periode Jindan. Bagaimana bisa Muyu lebih lemah dari ilmu pedang Dewa sejati? Hari ini, Muyu merasa bahwa dia mungkin bisa bertukar beberapa pukulan dengan seseorang di cakrawala pertama tahap jiwa yang baru lahir. Datang dan coba aku jika kamu memiliki kemampuan. Pedang klon bayangan Muyu sudah ada di tangannya. Apakah bocah ini gila? Dia, seorang kultivator periode Jindan, berani berbicara dengan seorang kultivator tahap jiwa baru lahir seperti itu. Aku tidak tahu dari mana bocah liar ini berasal. Dia mungkin belum pernah melihat dunia sulit untuk mengatakannya. Terakhir kali, murid dari Sekte Kuali Pil memanggilnya Muyu. Bagaimana seseorang yang bisa begitu dekat dengan Kailai bisa bersikap sederhana? Ya, saya masih ingat bahwa dia sangat dekat dengan Tian Ran, orang suci dari Sekte Debu Merah. Ada begitu banyak orang suci di Sekte Debu Merah, dan orang suci Tian Ran dianggap salah satu yang tercantuk. Saya tidak menyangka bocah nakal ini sangat beruntung bisa berhubungan dengan orang suci dari Sekte Debu Merah. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat. Meskipun Muyu, Kailai, dan Tian Ran sangat dekat, Tian Ran dan Rou Ana bukanlah orang biasa. Jika Tian Ran dan Kailai hadir, tidak apa-apa. Namun kini tampaknya keadaan tidak berjalan baik bagi mereka. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Yongcai mengeluarkan tongkat dan menghantamkannya ke arah Muyu. Meskipun tidak memiliki serangan destruktif dari seorang penggarap tahap jiwa baru lahir, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan langsung oleh seorang penggarap periode jin dan biasa. Jika serangan ini terjadi, bukan hanya tangan kirinya, tapi seluruh orangnya akan hancur menjadi pasta daging. Muyu maju selangkah dan bergegas maju. Pedang bayangan bertemu dengan gada. Semua orang sedikit menggelengkan kepala. Bocah ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia benar-benar berani berhadapan langsung dengan seorang penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Dia benar-benar lelah hidup. Namun, Muyu tidak mengambil tindakan langsung. Ketika pedang bayangannya bertemu dengan gada, ujung pedangnya meluncur keluar, menyebarkan kekuatan gada yang tak terhentikan. Di saat yang sama, pedang bayangan lainnya sudah menusuk perut bagian bawah Yongkai. Bodoh! Ketika Yongkai melihat bahwa Muyu sebenarnya ingin melawannya dalam pertarungan jarak dekat, dia mendengus dingin. Energi di tubuhnya terlempar keluar, dan udara di sekitarnya membentuk bila angin energi spiritual tajam yang menebas ke arah Muyu. Kamu terlalu lemah dibandingkan dengan Gui Suanyu. Muyu diam-diam berkata di dalam hatinya. Jika itu adalah Gui Suanyu di masa lalu, dia tidak akan berani mengambil risiko seperti itu. Namun, orang ini jelas lebih rendah dari Gui Suanyu. Kecuali aura seorang penggarap tahap jiwa yang baru lahir, kekuatan dan kekuatannya lebih rendah daripada seorang penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Langkah Muyu menjadi kabur. Ilmu pedang Luo Chen memiliki langkah bayangan yang tidak dapat diprediksi. Dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Langkahnya ringan dan dia menghindari serangan Yongkai. Lalu, dia menamparkan wajah Yongkai. Tamparan. Suaranya yang tajam membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Muyu yang berada di lapisan surgawi kesembilan alam Jindan sebenarnya menamparkan Yongkai yang berada di tahap jiwa baru lahir. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Meskipun tamparan ini tidak melukai Yongkai, hal ini terkait dengan reputasinya sebagai seorang kultivator tahap jiwa baru lahir. Apakah aku salah melihat? Dia yang berada di periode Jindan memukuli seorang kultivator tahap jiwa yang baru lahir. Wajah banyak orang menunjukkan ekspresi tidak percaya dan mulut mereka terbuka lebar. Tubuh muyu seperti naga berenang yang berputar di belakang Yongkai. Lalu, ia menendang pantat Yongkai. Kali ini, orang-orang di sekitarnya semakin tercengang. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator periode Jindan? Feng Haoshen pernah memberitahunya bahwa saat ini para kultivator memperhatikan pengembangan kekuatan spiritual mereka. Banyak kultivator hanya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dari jarak jauh, dan mereka tidak terlalu memperhatikan pertarungan jarak dekat. Muyu mengembangkan ilmu pedang Luo Chen, yang merupakan keterampilan unik dari Dewa Sejati. Baik itu pertarungan jarak dekat atau jarak jauh, dia tidak akan dirugikan jika budidayanya serupa. Aku akan menghancurkanmu menjadi pasta daging. Ditampar mukanya dan ditendang pantatnya oleh seorang kultivator zaman jindan, bagaimana dia bisa menerima penghinaan ini? Yongkai menghentakkan kakinya dan menjauh dari Muyu. Aura tongkat besarnya mengunci Muyu, dan menghantam Muyu dengan kekuatan seribu pound. Ini terasa seperti seorang kultivator tahap jiwa baru lahir. Muyu tidak bisa tidak berhati-hati. Dia tahu bahwa dua serangan tadi adalah karena Yongkai terlalu ceroboh dan dipermalukan olehnya. Namun, jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Muyu tidak bisa menangkap tongkat itu dengan tangan kosong. Terlebih lagi, perhatian Yongkai tertuju padanya, jadi dia tidak bisa mengelak dengan sukses. Ini hampir merupakan situasi yang pasti akan membunuh. Muyu, aku bisa mengganggu auranya. Suai kecil berbisik di pakaian Muyu. Atasi dia, dan aku akan membelikan mustik drum. Muyu ingat bahwa suai kecil memiliki kemampuan yang sangat licik. Ketika dia berada di mata KI spiritual, dia menggunakannya untuk mengendalikan KI spiritual. Kontrolnya terhadap KI spiritual bahkan lebih baik daripada Muyu. Dia bisa mengendalikan aliran KI spiritual di sekitarnya. Harta karun ajaib perlu mengandalkan KI spiritual mereka sendiri. Namun, ketika harta ajaib itu terbang, ada KI spiritual di sekitarnya. Selama seseorang mengendalikan aliran KI spiritual di sekitarnya, mereka dapat mempengaruhi lintasannya sampai batas tertentu. Kesepakatan. Suai kecil berteriak kegirangan. Ekornya terentang dari pakaian Muyu dan mengibas. Kemudian, ki spiritual di depannya tiba-tiba membentuk pusaran. Meskipun gada itu dikendalikan oleh seorang penggarap tahap jiwa baru lahir, gada itu masih menyimpang dari lintasan tetapnya dan berbelok ke samping. Apa yang sedang terjadi? Yongkai terkejut saat mengetahui bahwa tongkatnya tidak mengenai lawannya. Aku pasti terlalu gugup tadi. Dengan pemikiran ini, dia mengendalikan harta ajaib itu lagi dan menghancurkannya ke arah Muyu lagi. Hancurkan ke arah bajingan itu. Muyu memberi isyarat pada suai kecil. Setelah Little Suai mengerti, dia secara akurat menyesuaikan ki spiritual di sekitar harta ajaib itu lagi. Kali ini, gada itu berbalik ke arah Tianyun. Berhenti di sana, goblok sia, apakah kamu mencoba membunuhku? Teriak Tianyun, Yongcai menjadi pucat karena ketakutan. Dia dengan paksa menarik kembali tongkatnya yang berduri. Dia awalnya berencana untuk menghancurkan dengan sikap pasti, dan dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Tapi sekarang, setelah dia mundur, dia mendapat serangan balik dan mengeluarkan seteguk darah. Bahkan sebelum dia bisa mengatur napas, sementara itu, sosok Muyu dengan cepat turun dan menginjak dada Yongkai dengan keras. Tidak diketahui berapa banyak tulang rusuk kultivator tahap jiwa baru lahir ini yang patah karena hentakan Muyu. Yongkai sekali lagi memuntahkan seteguk darah, tapi bagaimanapun juga, dia masih seorang kultivator tahap Yuanying. Meskipun dia berada di tahap terbawah Yuanying, tapi tidak mudah bagi Muyu untuk menjatuhkannya. Dia meraung dan mengulurkan tangan ke kaki Muyu. Muyu melayang kembali, menggulung tongkat berat itu dan menghantamkannya langsung ke arah Yongkai. Ledakan. Yongkai dihantamkan ke dalam batu dengan tongkatnya sendiri. Sebuah lubang berbentuk manusia muncul di jalan. Gada itu sendiri memiliki berat beberapa ribu kilogram. Hati Yongkai sangat tidak nyaman. Baiklah, Muyu, aku sudah menjebaknya. Kali ini, aku akan diberi hadiah sekantong kaki ayam. Suai kecil menggunakan ki spiritualnya untuk menjebak Yongkai di lubang berbentuk manusia. Ki spiritual di dalamnya diisolasi oleh Suai kecil. Yong kini terluka parah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Orang-orang di sekitar tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka semua memandang Muyu seolah-olah mereka melihat hantu. Orang ini benar-benar menggunakan budidaya periode Jin dan untuk mengalahkan seorang penggarap tahap jiwa baru lahir sampai muntah darah. Dia bahkan membantingnya ke tanah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang merasa hal itu tidak terbayangkan. Apakah dia baru berusia 15 atau 16 tahun? Dan kamu? Muyu berjalan menuju Tianyun. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia menamparnya. Tianyun yang menyedihkan selalu menjadi tuan muda sekte yang ceroboh. Kultivasinya sangat lemah dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia langsung dikirim terbang oleh Muyu. Darah bercampur gigi patah muncrat dari mulutnya. Dia menghancurkan meja pengki dan ditekan di bawah beberapa pengki. Dia benar-benar memukul tuan muda sekte Gerbang Bintang. Bocah ini terlalu berani. Tianyun adalah tuan muda Xie yang terkenal. Bahkan Si Menwu beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Muyu berjalan ke sisi Rouana. Wajah Rouana menjadi pucat. Dia tidak menyangka Muyu memiliki kekuatan seperti itu. Dia bahkan menginjak tuan muda gerbang bintang. Huh, Rouana sudah mundur dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. 150. Di luar kota Lansi ada padang rumput yang luas. Melewati padang rumput ada gunung yang curam. Muyu sudah berada di jalan selama dua hari, tapi dia tidak tahu di mana dia sekarang. Dia berpikir bahwa dia harus menanyakan arah kepada seseorang, tetapi sayang sekali dia berada di hutan belantara. Bahkan tidak ada binatang buas, apalagi manusia. Selama dua hari terakhir, Muyu sangat membatasi makanan Little Suai. Suai kecil telah memakan semua makanan yang dia tinggalkan dari kota Lansi. Suai kecil dengan marah memprotes rencana diet yang telah disesuaikan oleh Muyu. Saya lapar. Suai kecil menarik telinga Muyu dari bahu Muyu. Kamu baru saja makan stick drum satu jam yang lalu. Bukankah kita sudah berjalan selama satu jam? Akulah yang berjalan, oke. Muyu berkata dengan tidak senang. Tubuhku juga mengikutimu, suai kecil berkata dengan sedih. Muyu mengabaikan suai kecil. Itu adalah hal aneh yang tidak akan pernah kenyang. Bukan hanya tidak pernah kenyang, ia bahkan bisa mengisi angsa panggang yang lebih besar darinya, namun perutnya tidak bertambah besar. Muyu masih merindukan saat suai kecil masih berupa telur. Setidaknya pada saat itu, ia hanya tahu cara menghancurkan orang dan tidak perlu mencari makanan untuk itu. Muyu berjalan dan terbang, dan langit dengan cepat menjadi gelap. Dia menemukan tempat untuk duduk dan menyalakan api dengan pil flin yang diberikan Kailai padanya. Meskipun dia tidak menyukai api, api dapat mengusir beberapa binatang buas di malam hari dan juga dapat digunakan untuk kehangatan. Jadi, hanya api pil flin yang berkedip-kedip di ruang kosong. Suai kecil melemparkan sisa tulang ke dalam api. Api mengeluarkan suara mendesis disertai bau gosong. Suai kecil menyentuh perutnya dengan sedih, memohon pada Muyu untuk memberinya lebih banyak makanan. Muyu mengabaikannya dan menutup matanya, mengurus urusannya sendiri, dan mulai mengembangkan teknik kejatuhan debu. Tanpa pengawasan Ansu, kebiasaan malasnya menjadi tidak terkendali. Pada saat ini, tempat yang dia tuju adalah tempat berkumpulnya talenta-talenta muda di alam Yuan Ying, tidak seperti Yong Chai, yang merupakan seorang kultivator alam Yuan Ying yang tidak sesuai dengan namanya. Dia harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, jika tidak, siapapun dapat menghancurkannya seperti semut. Sutra hati debu bisa menenangkan hati Muyu. Dia menyukai perasaan ketenangan, pikirannya kosong dan tubuhnya rileks. Indranya berkeliaran di luar tubuhnya untuk merasakan warna dan aura di sekitarnya. Dia bisa melihat tanpa mengandalkan matanya. Muyu melihat seekor katak berkicau gembira tidak jauh dari situ. Seekor nyamuk ingin terbang menuju Muyu, tetapi tertangkap oleh lidah katak. Angin malam bertiup dan dedaunan sedikit bergetar, menekan kutu daun. Jangkrik itu berkicau lemah, lelah setelah berkicau seharian. Rerumputan di padang rumput diinjak-injak oleh dua pasang kaki. Dua orang perlahan berjalan ke arah mereka. "Kita sudah berjalan berhari-hari. Ayo istirahat." Itu adalah suara seorang wanita. Suaranya tajam dan menyenangkan seperti mutiara dan batu giok yang jatuh ke piring, membuat telinga seseorang berbinar. "Yudi, ada seseorang di sana. Aku akan bertanya apakah ada yang bisa dimakan." Lalu terdengar suara seorang pria, suara ini bercampur dengan kelembutan. Tampaknya ia adalah seorang sarjana yang lemah dan lemah. "Ada seseorang." Muyu segera membuka matanya dan menatap kegelapan di depannya dengan waspada. Setelah sekian lama, seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul di bidang penglihatannya. Dengan bantuan cahaya api, Muyu terkejut saat mengetahui bahwa pria ini tampak sedikit familiar. Dia membawa pedang di punggungnya, dan pedang itu dibungkus kain. Dia tampak berusia tiga puluhan, tetapi dia memberi orang perasaan perubahan. Wajahnya tegas dan pantang menyerah. Aneh, menurutku dia adalah sarjana yang lemah. Muyu bergumam. Suara dan penampilan pria itu sama sekali tidak cocok. Energi spiritual pria asing itu dapat ditahan, tetapi dia memberikan perasaan yang tidak dapat didekati kepada orang-orang. Muyu pernah melihat sosok ini sebelumnya. Kembali ke kota Lansi? Ketika dia sedang berbicara dengan Master Apoteker, pria ini tiba-tiba muncul dan menghilang. Kemudian, Master Apoteker juga tiba-tiba pergi. Pada saat itu, Muyu mengira pria ini adalah pendekar pedang tanpa nama yang mengembara di dunia budidaya dengan pedang baja. Tapi apakah dia benar-benar seorang pendekar pedang tanpa nama? Muyu memandang wanita di sampingnya bernama Yudi. Dia tampak berusia 20-an dan tampak sakit-sakitan. Wajahnya pucat. Pria itu menopangnya dengan satu tangan. Tubuhnya sangat lemah, seolah dia akan segera mati. Namun, dia cukup cantik. Yang paling mengejutkan Mu Yu adalah Yudi tidak memiliki kultivasi apapun. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi spiritual apapun dari tubuhnya. Apakah ada yang bisa dimakan? Pria itu bertanya, suaranya tiba-tiba menjadi serak, dan wajahnya sangat kuyu. Dia memandang Yudi dengan ekspresi khawatir. Mengapa dia mengubah suaranya? Tidak-tidak, Suai kecil memasukkan sisa daging ke dalam mulut kecilnya dan berbicara dengan cadel, takut seseorang akan mengambilnya. Mata pria itu menyipit dan dia menatap Suai kecil. Tidak, lalu aku akan memakanmu. Mu Yu terkejut. Pria ini menyerang tanpa memberi kesempatan pada Mu Yu untuk bereaksi. Pria itu mengangkat tangannya dan menahan suai kecil. Kemudian, dia langsung memasukkan suai kecil ke dalam api dan mengabaikan Mu Yu. Seolah-olah Mu Yu tidak ada. Apa yang salah denganmu? Mu Yu berdiri dan dengan cepat pergi menyelamatkan suai kecil. Pria itu hanya melirik Mu Yu dan gelombang besar energi spiritual menyapu dirinya. Mu Yu merasa dadanya seperti dihantam batu dan dia terlempar. Mu Yu mengertakkan gigi dan merangkak. Dia sangat marah. Pria ini terlalu sombong. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernegosiasi. Dia sebenarnya ingin memanggang suai kecil. Ini keterlaluan. Meski dia keterlaluan, pria ini punya kemampuan untuk mendukungnya. Muyu tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Apapun yang terjadi, kamu tetaplah seorang ahli. Bagaimana mungkin kamu tidak merasa malu untuk mendekati seseorang yang berada di tahap inti emas? Muyu dengan marah berlari mendekat. Pedangnya tiba di hadapan pria itu, tetapi pedang terbang itu terlempar bahkan sebelum bisa mendekati pria itu. Pria itu mengabaikan Muyu dan terus memanggang Suai kecil. Keempat anggota badan Little Suai terus menerus meronta. "Membantu, bunuh Suai, bunuh Suai, aku akan mati." "Sayang, jangan seperti ini." Nona Yudai terbatuk. Dia mengulurkan tangan rampingnya dan meraih tangan pria itu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Suaranya sangat menyenangkan. "Binatang roh yang lucu. Ia bahkan bisa berbicara. Jangan sakiti." Ekspresi pria itu melembut. Dia mendengarkan kata-kata Yudai dan melepaskan kendali Little Suai. Suai kecil jatuh ke dalam api, lalu melompat tinggi dan dengan cepat berlari ke pelukan Muyu. Muyu buru-buru memeriksa suai kecil. Dia lega saat mengetahui bulu suai kecil bahkan tidak hangus. Kamu tampaknya baik-baik saja. Muyu teringat kembali ketika suai kecil masih berupa telur. Itu telah direbus oleh dua orang kecil di Gunung Luocen. Mereka menggunakannya sebagai pemandian air panas. Api ini mungkin tidak akan mampu melukainya. Bagaimana api bisa menyakitiku? Saya hanya menderita sakit hati. Tidakkah kamu mengerti sakit hati? Sakit hati sulit disembuhkan. Suai kecil berkata dengan sedih dan marah. Sudah lama sekali ia makan ayam panggang dan angsa panggang. Ia tidak menyangka akan dipanggang hidup-hidup hari ini. Muyu memperhatikan ketika pria itu membantu Nona Yudai duduk di sebelah pil Flamestone. Seolah-olah tempat ini adalah wilayah mereka. Suai kecil memandang Muyu dan mengayunkan tinjunya. Seseorang menduduki wilayah kita, bisakah kamu menanggungnya? Muyu memelototi mereka berdua. Jadi bagaimana jika mereka kuat? Jadi bagaimana jika mereka bisa mencuri dari orang lain? Jadi bagaimana jika mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan? Jadi bagaimana jika mereka tidak masuk akal? Muyu mengangguk dengan keras. Aku sanggup menanggungnya. Mata suai kecil berkaca-kaca. Dia tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Orang-orang ini bisa bunuh diri hanya dengan menjentikkan jari. Mengapa mereka harus bertukar pikiran dengan pria dan wanita ini? Suai kecil mengayunkan tinjunya. Aku akan membiarkanmu berpuas diri selama dua hari. Dua hari tidaklah cukup. Mu Yu berbalik. Dia ingin melihat apakah dia bisa mencapai tingkat kultivasi pria ini dalam dua tahun. Tidak perlu berperan sebagai pahlawan sebelum dia memiliki kekuatan absolut. Dia dengan murah hati memberikan pil flame stone. Kailai telah memberinya beberapa pil flame stone. Dua hari sudah cukup. Kakak perempuan itu akan mati dalam dua hari. Tapi sayang sekali. Dia baru saja menyelamatkanku. Suai kecil bergumam. Siapa yang kamu bilang akan mati? Suara pria yang dalam dan menakutkan terdengar. Kemudian, Muyu dan Suai kecil tanpa sadar diseret oleh pria itu. Tindakan pria ini sangat jelas, dan Muyu merasakan niat membunuh yang mendalam. Sayang, mereka benar. Jangan seperti ini. Yudai terbatuk-batuk sebentar. Dia menutup mulutnya dengan sapu tangan, yang sudah berubah warna menjadi merah tua. Kamu tidak akan mati. Aku mendapat pil berkelanjutan kehidupan dari Grandmaster Alchemist. Kamu akan hidup, kata pria itu dengan keras kepala. Muyu dan Suai kecil terjatuh ke tanah. Lupakan saja, kamu tahu bahwa pil berkelanjutan kehidupan akan menjadi semakin lemah semakin aku menggunakannya. Aku sudah menggunakannya empat kali. Kali kelima hampir tidak ada gunanya bagiku. Yudai menggelengkan kepalanya. Meski aku harus menghabiskan dua jam lagi bersamamu, aku bersedia. Pria itu memeluknya erat. Muyu sulit percaya bahwa pria yang tegas bisa memiliki sisi lembut seperti itu. Orang ini sangat lembut ketika berbicara dengan Yudai, tetapi ketika berbicara dengan Muyu, dia sedingin es. Seolah-olah mereka adalah dua orang yang sangat berbeda. Kamu terlalu banyak bicara, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak berbicara omong kosong terakhir kali? Muyu ingin menutup mulut suai kecil. Dia tahu bahwa suai kecil memiliki kemampuan seperti ini, tetapi mengatakannya di depan orang lain hanya akan membawa masalah yang tidak perlu pada dirinya sendiri. Muyu pada dasarnya yakin bahwa pria inilah yang pergi menemui Grandmaster Alchemist hari itu. Dari apa yang dia katakan, sepertinya dia pergi ke Grandmaster Alchemist untuk meminta pil berkelanjutan kehidupan untuk memperpanjang hidup Yudai. Pil berkelanjutan kehidupan dan pil berkelanjutan memiliki efek yang berbeda. Pil berkelanjutan kehidupan dapat memperpanjang umur orang yang sekarat beberapa tahun, biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah sangat tua, misalnya saja duke Cilong di pegunungan Moyun. Tetapi jika seseorang terluka parah, pil berkelanjutan kehidupan tidak akan berguna. Pada saat itu, pil berkelanjutan hidup akan efektif. Pil pemanjang hidup dapat menarik orang yang terluka parah kembali dari gerbang neraka. Karena orang tersebut masih memiliki umur, pil pemanjang hidup dapat membuat mereka terus hidup, artinya terus hidup. Pil kehidupan berkelanjutan dapat menentang langit dan mengubah nasib seseorang. Ini dapat mi organ tubuh yang rusak dan memungkinkan mereka mendapatkan kembali vitalitasnya. Namun kekurangannya terlihat jelas. Organ-organ seseorang akan terstimulasi oleh kekuatan pengobatan dan kekuatan hidup terpendamnya akan terstimulasi sehingga memungkinkan mereka untuk terus hidup. Namun setelah berkali-kali, kekuatan hidup yang terpendam akan terkuras habis dan orang tersebut akan mati. Pil life continuing hanya dapat digunakan ketika orang tersebut meninggal karena usia tua, namun life continuing pil dapat digunakan kapan saja. Oleh karena itu, pil berkelanjutan kehidupan jauh lebih berharga daripada pil berkelanjutan kehidupan. Tidak semua alkemis memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Belum lagi tingkat keberhasilannya rendah, hanya saja bahan-bahannya sangat sulit dikumpulkan. Hanya grandmaster alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Yuda ini masih sangat muda, umurnya tidak mungkin habis. Pil kehidupan berkelanjutan tidak berguna baginya. Dia pasti terluka parah, atau ada masalah dengan tubuhnya. Oleh karena itu, pria ini tidak punya pilihan selain meminta pil pemancar kehidupan kepada grandmaster alkemis. Muyu sangat sensitif terhadap kekuatan hidup. Dia bisa merasakan jantung Yudai berdetak sangat lemah. Dia tidak memiliki vitalitas yang seharusnya dimiliki orang seusianya. Muyu, tidak bisakah kamu menyelamatkannya? Xiao Shuai tiba-tiba menarik telinga Muyu. Apa katamu? Pria itu meraih kerah baju Muyu, hampir mencekik Muyu. Matanya bersinar seolah dia akan menelan Muyu hidup-hidup jika Muyu berani mengatakan tidak. Aku, aku, aku tidak mengatakan apa-apa. Itu, katanya. Muyu tergagap sambil menunjuk Xiao Shuai di bahunya. Wajahnya penuh dengan keluhan. Bagaimana dia bisa punya cara untuk menyelamatkan Yudai? Xiao si Shui sedang berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi kambing hitam?